BA kena duk berat tukar. Tukar. Ha. Konsulator. Konsulator. Tapi yang lain. Oh, dah lalu lah. Tadi bagi tak ke BA 200 je. Oh. Kalau sambung-sambung, dia kurang sikit power. Oh. Dia terjadi juga. Itu salah dengan bacanya teh sekali kemudian selawat 10 kali belak penuh dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sudah siap tu 10 kali tu ayat kita. Ah, boleh mula baca teh ah. Selawat Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Boleh kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Kena ada wa ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini saya dengar rekat di Syabadi ada lebih milik kepala kepada nombor su. Nama bos. Nama Idris bin Hasan. Mama Idris bin Hasan. Sebut Qabil tu. Qabil tu. Ah, alhamdulillah. Habis tu saya terima. Terima. Okey. Suara lagu mana? Suara lagu Gali. Gali. Ah, lagi tak apa. Boleh. Dah. Buat tu nak panjang kita dah. Nak panjang. Saya buat tu nak lagi kita. Nak berang cari lah, nak lajut. Lajut. Cara nak buatnya tahu dah. Cara buatnya macam ni. Bosu cari waktu bosu line. Kalau bosu lapar lah. Lepas solat fardu, ikutlah waktu mana. Maghrib ke subuh ke, isya ke, zuhur ke, asar. Dah kita dah lihat ada wujud dah air, air mayat dah. Suci daripada hadap besar, ada kecil. Jadah duk ngadap kiblat dah. Kedudukan kakinya sebelah kiri. Tipuh ataupun bertawar. Tahiyat sebelah kiri. Tahiyat sebelah kiri, tahiyat balik. Tahiyat balik. Oh, tahiyat balik. Ha, balik kanan kan? Kaki tak leh kiri. Tak leh kiri. Ha. Kanan syariat, kiri hakikat. Abu Dara kata, ilmu tangan kanan aku boleh buka. Tak ada siapa. Tak ada bidnah lah. Ilmu kaki kiri kalau buka. Mana halal dah pula bagi pemuda aku lah. Dan Ali kata siapa ke siapa pedai takut aku. Ah, ilmu ni. Jadi tangan kanan atas tangan kiri. Bersebah duduk sini. Tak sini. Dia ada serbah sikut. Sikut gini lah. Kalau ada serbah. Kalau malam pula, gelubuh-gelubuh. Kalau malam pula, jangan cahaya tegak. Cahaya pada luar lah, sebah-sebah kita. Jadi tangan kanan atas tangan kiri, wasbah duduk sini celah. Kalau tarik pun tarik gini lah. Kalau jatuh wasbah, apabila dah start tu jangan ambil. Gerak je jari. Jadi lidah tukar, mata pejah. Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Nanti kita atahlah video raja-raja tu. Yang cara duduk ke apa tu. Yang fatah 500. Kemudian tarik dosa besar, dosa kecil, nyata tersembunyi, sengaja atau tidak. Tak depan berlaku, kumpul. Lepas tu kita istighfar lah. Astagfirullah, minkulli zambi waktu belai. Kalau tak ingat, baca astagfirullahaladzim. Dalam kira-kira 15 kali lah. Dia pandai mayat. Ia bayar ke, imagine mayat kita. Orang duduk mandi, duduk gosok.
ada uai naji apa semua. Tak kapal baru, tak kapal apa. Siap agak pergi cetung lah atas bawah. Lepas tu orang akak pergi pak imam solat lah dalam masjid tu. Lepas tu orang kita nak bayar. Bayar lah proses dia tu. Jadi orang nak solat jenazah kita lah. Jadi ketika orang nak solat jenazah kita tu, kita baca fatihah sekali, al-ikhlas wallah tu tiga kali. Hadis kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak orang khulafa' rasyidin, Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian kedua ibu bapa kita. Kemudian sekalian guru-guru kita muslimin muslimat, jadi kita sendiri. Dah habis selirah baca ayat tu, orang pun akak lah kanda kita tu. Jadi dalam perjalanan yang nak pergi kubur tu, kita menajak baca ayat dia, ilah yang tak maksudi waridha kematulubi, tujuh kali. Dia ada panjang, panjang dia sambungnya dia aktini mahabataka wa makrifataka. Tapi kalau tak si baca tu pun tak kena, baca pendek ilah yang tak maksudi waridha kematulubi, tujuh kali. Kemudian dia letaklah kita dalam lahak tu, dari kubur dari lung tu. Masa tu tersedik dalam hati, ditasir lah. Tiada siapa yang dapat menolongku ketika ini tak kalau ini, kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik laju-laju, tarik laju-laju sembah tu. Kalau dilinguh tak kita duduk selo boleh. Tapi sebelum pada lahak tu kena duduk alik kiri, kecuali orang uzur lah tak boleh duduk. Tapi laju-laju siapa tak laju satu pilih. Pilih tu kena cerita kita, nampak ke apa. Kalau tak nampak dalam zikir, dia akan mari dalam mimpi. Mimpi pun kena cerita. Mimpi pun terima pakar juga. Kalau tadi tu Allah 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 saja. Tapi dia dah ada kaci dah. Kaci dah. Dalam ni. Dalam hati. Hati belakang tu baru hati belakang. Sebab dia tutup kalbi ni, apa lisan ni, dia nak masuk dalam. Dia cepat. Kalau tarekat lain dia guna lisan dulu. Dia lama-lama dia pandang anjing, tunggu aura tu baru dia masuk. Ni dok dia tutup tu dia terus masuk dalam. Tu dia cepat tu. Dia timbuk dalam lagi. Hati bawa suap pun tak tahu lah. Kamu ni, waktu kadang-kadang aku dah memang kita buat. Juga di mana? Atau ibu dah? Sejak? Wah, ada lah. Tahu kita apa? Ya, tu ya. Kalau bunyi suara kita, tapi kita mari, rakyat bah, beti lah. Cukup tu. Kamu tak tahu banyak perkara je. Dia tukar sikit-sikit tak apa. Makman dulu dia tu je. Asal ada je. Mula-mula memang kita kadang-kadang kita tukar. Kita baru-baru ke. Tak apa. Dua jari bawah putih kopek ni. Tujuh panas sini. Kalau kata Rasul kata jangan tinggal Bukit Uhud tu. Pemana Bukit Uhud? Panas sini lah. Dia buat cerita sana. Ada suhu panas sini. Kalbu mumin batin lah ni sini. Ada orang sini, nanti jumpalah orang tu. Dia tujuh lah tu. Tujuh orang pemuda Ashabu Kahfi. Dia tujuh orang muka yang sama pakai yang lain-lain. Nanti jumpa dia. Dia cerita hakikat. Jadi ada nung. Tujuh orang yang mari tu. Ada kata nunggu pintu gua tu kismin. Anjing. Anjing tu boleh masuk juga ke? Anjing-anjing tu jasak ni lah. Dia kiyah situ. Lepas tu perempuan Yahudi tua pelacur, we minum air ke anjing. Boleh masuk syurga. Bukan salah suruh jadi pelacur. Anjing tu orang tahil lasak bangun berzikir. Air tu zikir. Bagi minum air tu zikir lah. Anjing jasak ni. Bukan apa perempuan saya no, pemuda Yahudi. Apa itu Yahudi tu? Apa pelacur Yahudi tu? Ada orang tanya Dr. Cahit tu, dia jawab ke lain. Dia tak boleh ambil yang bayar. Dia kalau cerita hadis Quran ni, dia sebut pasal air. Air tu ni zikir. Macam 12 kaum Nabi Musa. Hauh dahaga.
minta dengan Allah Ta'ala tu. Kami ni tahu. Jalan jauh. Nabi Musa ambil tukak, pukul batu, keluar 12 mata air. Batu tu apa dia? Hati. 12 mata air tu. Kalimah tayyibah tu, la ilaha illallah tu 12 huruf. Allah Ta'ala cerita benda tu, bukan cerita batu. Dengan tukak tu, tukak tu tukak lidah. Dia sebut la ilaha illallah tu kan, sebut Allah kan, dia petik ke langit. Kalimah tu. Jauh macam tu lagi. Okey, kita pergi ke lain. Ar-Rahman, Al-Quran, Khalaqal Insan, Al-Malahul Bayan. Mengajar manusia dengan perkataan. Mana kena ambil dengan bayar? Aku dengan hadis. Tak boleh ambil dengan sahih. Jadi tak jazam lah maksud aku tu. Dengan hadis tu. Itikadnya jazam, niatnya putus. Jazam yang putus. Jadi banyak kena percara. Dia ambil baca Quran hadis tu. Tak atas diri kita. Jangan tak tahu ke. Tak tahu ke apabila tak nampak. Dia hukum orang. Hukum diri kita dulu. Baru kita nampak. Siapa dia baca, macam kita baca. Kena kita. Pasu baca, kena pasu. Li baca, kena li. Ustaz baca, kena ustaz. Bukan kena orang lain. Itu cerita dia je. Ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya Rasul jawab, apa Nabi Khairin? Aku tak tahu. Lepas tu Jibril peluk. Lalu gua hirak tu lah tiga kali tu. Nampak barang. Jibril kata ni barang ni lah. Namun ni pun dia baca. Ismuzak. Allah Allah tu. Sebab Rasulullah tanya Nabi Khairin tu. Aku tak tahu tu nama Ta'ala mana satu tu. Nama Ta'ala ni banyak. Ada 3,000 nama. 1,000 para malaikat. 1,000 para Nabi dan Rasul. 300 tarak, 300 zabur, 300 injil. Satu nama ya pada kita tu. Nama tu lah kena baca. Ikra' kitab bakar yaum alaika hasiba. Bacalah kitab kamu, cukuplah hari ini ya, kamu yang menghitung. Macam malam-malam ustaz duduk berzikir ya. Jadi ustaz, baca kitab dia. Kenapa dia buat sehari-hari? Contohnya si hari tadi. Ada dia marah budak ke. Salah tek budak ke. Jadi Allah Ta'ala tunjuklah masa zikir malam tu dia keluarlah. Kalau kita buat sehari tadi, ada tak? Kita tadi apa kalau kita pun tak ada buat salah, taklah tegur kita. Sebesar biji sawi, sebesar zarah, paman yakmah miskola zaratin, syarah nyarah, paman yakmah miskola zaratin, khairan nyarah. Buat jahat kau besar. Nah, bukan nanti pada masyarakat. No, sekarang boleh tengok. Buat lalu. Haa. Dia ada cara dia. Sini dia tahu lalu. Haa. Nah. Sana tempat hukum baik dah. Haa, pembalasan dah. Kalau nak jawab soalan bocor pun saya buat sini lah. Mereka kita tanya dah. Kalau kita dah jawab. Kita tanya ke dia. Kita tanya orang okay, tak kenal tu lah. Mereka duduk kita tu. Haa. Dia tu dia ni kena dah bagi dia tanya boleh masuk. Tak ada cara. Ah, tak cara lah dia, ya, kita dah jawab dah tu dunia. Jadi kita kena kenal sini lagi. Ada ke Habib mana dia kata? Kamu kenal ni. Dia tunjuk gambar tu, kamu kenal ni siapa? Tak kenal, tak kenal kau ada. Kau dia tak cara. Sebab dia tak dunia, dia ingat free. Dia guna dia menghidup udara Ta'ala. Ya, dia ingat free. Dia minum air. Macam jalan ni, tanah air api angin kena tali 70 ribu. Sosok tu. Jadi kalau mati kak, lipatkan kapal lah. Dia tak tutup dah. Hak dia. Daging-daging kita ni, daripada ni, tanah. Ha. Darah daripada api. Api Nazar Muhammad. Jadi lipat kain kapal kalau kita cukup lah kan dah. Daging dah rama kulit daripada mak tu kita dah bayar habis. Urat lendir tu lesubi daripada ayah kita bayar habis. Kau musuh kita bagi. Di masa dia tak tutup dah lah. Kita bayar habis. Kau musuh kita beri lagi 70 ribu. Pahal dia ayah sesak. Sesak ke mana? Demak dia bagi. Kedemu tak bui akhirat musuh tutup nak bui ke dia. Kita siap-siap dah waktu.
ulama syariah, ulama tarekat, ulama hakikat, ulama marifat, wui belakang 70,000 ah tu hak capingnya lah. Dia wajibnya 7 topok tu. Nabi ada Siti Hawa dia sabadi 70,000 bagi 3 je ya. 70,000 ni. Kalau dengan lagu sama ni ah. Pastu ke Rasulullah. Tanda kasih cinta kita sebab kita pada nu dia kan. Pastu ke ibu kita anak soleh. Ke ayah kita. Kita mencari. Pastu wika kita 70. Patuhi ke musuh, patuhi diri sendiri. Kalau cukup 7 tapuk ni, boleh nak jadi saya ngatik pun. Ni saya ngatik, lesen tak ada. Oh, tak ada lesen. Bawa kosi. Tak bawa dengan tak ada lesen lah. Tak jumpa dengan JPJ boleh tak apa. Kosi tak apa? Kamu begini. Kamu niat. Kamu niat. Dia ada motor zaman ni ayat gitu. Oh, dah beduk kedah lah. Mepu. Jale ya. Itu sah. Ni ayat. Dia jale ni sah. Oh, pagu pun dia. Istiqomah. Jale gua ni maksudnya. Keluar pada kedah. Ada gua mu kat sisa. Sisa. Oh, dua mu harus saja. Bubuti kadang-kadang ada ustaz. Oh, bubuti. Dia tu baru muh tak sih. Niat gitu. Mau jadi heavy gitu tak pun. Mula ni jadi jadi satu lagi kita jadi buah buah semua dengan bahari lagi. Pakai dale dia. Orang ni jadi kekece. Niat maninya ni awak boleh tahu? Tak tahu. Tapi orang ni merasa ide bahari dia. Siapa dia? Cerdas tu. Oh ya. Ia cakap jasa ya. Oh. Ya tak wih makai kerohani dia. Rohani dia di kuuu. Haa ya. Jadi rasa sama rasa. Tanya orang dia di kuuu. Jadi nak buat sama nak. Bahaya kata lagu ni. Ya lah. Oh taklah buka hijab. Haa ni jadi nak. Jadi kita tu jadi sedih. Tak ada. Kalau budak-budak sekolah rendah dia lain. Tak laki balik lagi. Haa dia lain. Haa tu comel tu. Dia wali kecil. Tengok budak ni jadi suka. Ha. Tengok budak kan jadi gembira ni tak gembira. Tengok orang tu pun suka. Hal-hal lepas ke balik. Ha. Bahaya raya tu sudah. Kenapa rohani dia? Ustaz kena pergi raya sepatutnya dua. Raya tak jadi apa lah. Raya hanu. Duk kedai buat asyik cokor raya. Raya? Oh raya semua. Tak salah dah. Raya semua. Ha. Jumpa raya. Buih sama dulu. Tapi aje lah ustaz dah okey lah. Takut lah. Ada esok merahnya petal tu. Ayolah. Kayak dah. Jadi lepas lah. Tapi esok orang Ta'ala kita tanya. Mu pernah dengar ilmu ni tu? Macam muduk dia punya. Dia terpenang. Tapi, tapi masuk neraka. Dia ya, Ta'ala tak kecil banyak dah. Kita hanya pernah dengar ada ilmu ni. Awal di makrifat Allah. Awal agama mengenai Allah. Itu. Dia tanya sepatah tu ya. Mesti ada benda dengar orang duk cerita. Kita dengar je lah. Buat je. Maknanya tak ada keingin ni nak belajar. Nak tahu. Nak tahu. Sejak sepat 20 lagi tak ada lah. Oh lagi tak ada. Mana ada orang mengajar sepat 20. Jika cerita hari 3 banyak. Dulu ustaz ngaji tak terbuka ke tu? Kasah basah. Oh ni Ta'ala buka. Sebab ustaz apa cuci rohani tu. Batu basirah tu nampak tu. Dia jadi apa dua dimensi. Hak zahir nampak biasa. Hak saya lagi tu nampak. Abstract tu. Dia nampak di sebalik. Haa di sebalik tu nampak. Sekejap lagi mimpi orang pun tak boleh tahu. Yang niat orang pun boleh tahu. Mimpi orang semalam boleh cerita. Semua batu saya berhenti berubah orang tu. Berubah juga ni? Dah lama berubah. Daripada umur saya masuk tak. Bila ni kalau orang nak berubah? Bila ni saya stop bila saya rehat. Saya persihat. Dan saya sakit. Jiwa saya sakit kan saya tak ada berubah lagi. Saya walaupun dululah. Kalau berubah juga, buat baca. Pupuk boleh tapi kat dia wajak ya tembok.
baik gitu ya. Mumbu gitu lah. Gigi aku ke. Mau baca aku dah tu. Baca awak syarat. Lah syarat lah. Jadi kak, tak lah. Apa nama ni, cik hati orang mari rumah kita ke. Benar tak saya baca lah apa? Kau kira patah gitu je. Mulai-mulai ada tu setengah. Bila malah. Malah segi rumah gitu. Bosa gitu. Orang saya telah pupai. Duk meraca. Meraca. Tulu saya tak bawa lama. Gini lah kata. Kata kata. Alah, mu ayat nama mu ya. Aku ayat dia kata, ustaz saya kata, mu duduk dia nampak lepas tu, tubik lah, lepas main lah betul. Dia, tak apa ustaz saya, tapi saya, tubik wala-wala ada. Tak beraca halal ni. Dia ringan nama je tak? Ya, nama je. Kata nama saya, minum ayat nama saya. Kata ustaz saya kata, tubik lah, ada main lama-lama. Dia ada orang kata. Saya gitu ya. Dia pergi dengan lama pergi. Belum tu yang lagi. Kata alor. Mudah pula bahasa lah kata. Kata. Kata letih lah. Kita kata-kata nak mengelang orang lama-lama. Dia tak tahu dah kita berubah ke. Jadi kak. Tapi tak dulu. Jadi kak gitu. Maksih dah. Sebab saya buat tu. Saya berhenti ni kerana kerijak. Kerijak. Kejap ke Google ni. Ya kalau tak apa jangan terhenti di bom tu boleh. Tolong-tolong gitu acara. Ya. Tapi jangan ambil upah kalau ibu itu lain kita. Ya. Jangan pegang lah. Orang bui tak boleh ambil. Tak boleh ambil? Orang tak bui? Orang bui tak boleh ambil. Dia tak ambil, dia tak ambil. Mereka jangan ambil. Dia tak boleh ambil? Tak boleh ambil. Tak boleh kena dengar dia ayat gitu. Dia kaya gitu-gitu. Dia tak jangan ambil. Tak ambil eh. Orang letak pun tak ambil ambil macam ni. Saya tak perlu bitu. Orang lain perlu lagi. Yang bisa bitu. Jadi, dia kecil sama. Dia bobo sama dengan Ustaz? Kecil sama? Kecil sama. Dia wajah sama. Kali dia masa tidur, dia kecil lagi. Hidup sama. Ya, masa tidur. Hidup. Ya. Maya-maya bangga. Kamu ngebaca tu soal ada im tu. Auto kepala tu. Ada ini cokok dia. Beres. Bagi eh. Mengajar mana bagi. Auto dia kena auto kena tengah auto dah tu. Kita tu dia tak tadi dengar dah tu. Kena dengar dia dah. Macam politropik dah tu. Politropik kalau pemain kau. Dia rugi kena pergi. Dia tak akar dah. Dia tak ikut lapu dah tu. Oh, Assalamualaikum. 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 Baik, saya sikit ekonomi. Ya Allah. Kita bila kasi ada dalam grup, waktu pagi dah. Waktu pagi dia kata. Ada dua orang lagi dia tunggu. Siap ekonomi. Siap begitu buat gini lah. Allahumma salli ala Muhammad. Cek kita. Cek. Allah. Sabu tak cek. Pak di apa kedai mulung Sawadi tu. Nyamuk penuh oleh tu. Allah. Ramai lagi dah. Ramai. Lah ya, buat lah. Buat lah. Allah. Ustaz lah ni apa taklah buka kasah dia. Napa? Kerana ni orang. Allah. Tapi kena lucu tadi. Apa? Kali gaji insyaAllah moga buka bagi syariah bagi kita bagi hakikat benda ada dalam kulbiah kita waktu bit luar eh bagi dalam waktu bit pedi hon yo luar tu jadi kita nak jalan ni jadi ditunjuk lagi kali di zikri yo yo ya dah lah takok balik tak dan indah Muhammad sesungguhnya dia tetap motop sama dengan kita. Ayat tu saya boleh mana? Ayat tu saya boleh cik. Masa tu saya duduk. Tu saya cik. Saya duduk sesuatu di atas balas. Masa tu dia kena. Saya jangka dia kata. Mereka 27 hari. 20 hari di rumah. 7 hari di balas. Balas. Pukul 2. Saya pukul 12. Satu saya pergi. Balas sesuatu. Masa duduk hari mula-mula tu. Oh ya, dia itu. Pak kuplah ya Allah. Pak
apa lah takut gini mo. Padahal tak ada apa-apa pun. Sudah kacau eh. Tak mau gue. Oh, aku pula. Ah, tu. Bawa-bawa tak takut. Mau yang mati lagi ni. Malah dia besar tu. Ereh. Malah kedua game apa? Malah kedua game. Tak guna dia tu. Ah, sedia. Uji lah. Tak guna dia. Oh. Oh, Zee ni kau gang, kau gang. Hai, kau buat pada ni, kau berak dia, kau takut. Ah, main ni. Ya, ya. Lepas tu, malak tega tu. Macam-macam. Banyak langkah pun, macam-macam. Tak betul lagi, laki ni. Honggar lagi ni. Buat ok juga. Oh. Dia suka. 4 pagi. Kat setengah, kat kelima tu. Balik. Nak buka itu gribi tu mari satu ayat wala rasa ini buat mana wah dia ajar tu oh mari dia selengok dia gigi kali kan ni masa keras ya saya beteng mari ini saya gigi dia saya nak mari dia soal ni kan kali gitu dia kalau gitu bila kita kena kelas gigi kan ni kalau alik kan ni tu kita kena musrak murakabah banyak tu. Oh. Kali lek gigi aku lek. Gigi mama. Oh, atulah. Berapa hari tu ya? Ah, oh, ikut malah kepak tu ada gapo lah. Suruh. Ya, ambo suruh pula apa satu. Ya, ya. Tebing apa tebing saja? Apa? Tebing saja. Tebing. Oh, tu tua ke tua yang dulu lah. Alik-alik kanan tu, maknanya kita kena muat-muat sabar dari pulak. Kalau dia juga hakikat ke mengimu rapa pun. Tak ada tak ada ada eh? Tebe. Ambo ni sekali. Ya, ya. Dia alik kanan koring. Haa, koring. Jelas, jelas. Gini sama jadi. Kita tak kita. Koring tak aku pakai tupai koring ya. Koring ni boleh tupai. Tak ada tau. Hahaha. Allah. Dia abang ni nak cari mandi juga dulu. Allah. Tapi dia lain mana? Ya, ya, sepanah. Kita tak jegi. Cuma kita ambil keluar. Kita ambil dengan orang yang bawa ya, ya, sepanah. Mari ke Malaysia. Ah, ya. Mana kerja? Dia ada perjanjian sebab dia mari tu. Agak meluh sepah Tok Guru tak ada tu. Dia je gaji mentah. Pakat dia tarik anak dia jadi maknanya Tok Gusan tu. Dia tarik lah. Dia bukan dia tak usah jadi guru. Dia tak jadi guru. Bagai popok tu saik pun sama juga. Apa hari ni popok tu saik, popok turunnya Tok Kepala juga. Tok Kepala. Tapi dia duduk di kata kita ni antara besi dengan bisnes area tu. Cuma lebih ada. Sama tu. Ada tu. Allah. Oh sejuk tangan. Oh itu. Itu. Kita nak tunjuk gol ni cikgu mari ni. Ha. Gol ni eh. Baru cikgu boleh tambah-tambah reket nak cukup. Pak tangan ni. Nak cukup. Bagak berserta dengan doa dia, doa buka tengah tutup. Betul ke? Tak habis. Nanti kita buat bulat-bulat eh. Ha. Dia dah. Dia dah habis. Bagi atas saja ni. Eh? Bagi atas saja. Oh, oh atas saja ni. Bagi ni tadi dah buat kosi-kosi. Ah, bagi ni. Semua Azhar Aziz. Mahizat dia cerita sebutir je nak dapat kali. Untuk kajian mafia tak ada. Tak ada eh? Tak ada sulit sini. Ada. Ah ni ni sini. Ada ni. Dia dia nak guna tiga ya. Ah dia tiga ya. Dia sebenarnya dia 15 ke?
Jalan. Sabtu ni pergi lah. Esko tunggu tu. Ni Amar tunggu. Oh. Hari raya jamuan raya ni. Atau nak pergi PA. Oh ni. Ni kalau tak pergi ni memang pergi PA. Tempat PA. Tak tak pergi PA. PA. Di atas ni belakang oh, Zatul Bukti. Oh. Okey. Pala dia Zatul Bukti. Betul kita boleh dengan doa kepada Allah juga tu. Ya. Kita ambil lain daripada ayuh mak Tugu Haji Mutoh tu kenali. Ah. Yang lain tu. Yo dia tahu tinggal tu Allah ni. Dia lain sama juga. Ha. Cuma hak ni dia tawassul banyak eh. Ha, dia tawassul. Hmm. Dia lain. Kalau ni banyak merokopoh, ngetang-ngetang diri lah, bukan kata ngetang mata. Ha. Kalau cikgu Mel ni banyak merokopoh. Ha, merokopoh. Ha, kena banyak merokopoh. Maknanya orang panggil kena banyak orang panggil. Mana kali orang malah memang tak jumpa cikgu Mel ni. Ha, iyalah. Ha, macam hak ni ni dia banyak melalui pandai dengan rasa bau. Ha. Lama apa-apa. Ha. Tapi serupa ya benar melalui alir dia cari. Ha, ya. Ha, kita lepas dalam YouTube dia ada 5. Oh. Zatul Bukti, Amat Mahamat, apa Zatul Mutlak, Kuntukan Zaman Fian. Ha. Jadi yang lain-lain itu kita tak lepas lagi. Tak lepas lagi. Tapi kita alhamdulillah Allah Taala mari lepas je ikut mai terbuka je kan. Jadi dia mari. Kalau dia bawa sikit, dia bawa sikit, dia bawa sikit. Bukan yang kata sikit mogul kan, so. Kalau kata kita nak mengatur diri pun sambil kocak kat sini. Ha. Ha, kita rasa hak ni. Cuma dalam doa kepada Allah tu kan. Ha. Dia pergi hak ni dia ambil atas. Ya Wahidu, Ya Ahadu, Ya Samadu, Ya Fadu, Ya Mutakti. Ha. Dia ambil situ. Macam cikgu Mel ni, dia banyak rahsia dalam tu lah benda. Haa, ya. Live pun cikgu Mel, terbit. Eh, tak apa. Malam pun tak ada suara. Malam benda rahsia tak belakang. Tapi, lepas 10 minit tu tak ada suara habis. Bukali orang taklah tusuk rahsia dia. Sedia lebih malam live. Jadi, soal video tak ada suara. Allahumma suara. Soal video lagi ada. Abang mi tu lah banyak cerita. Pergi koya kulit, pok doga lah, apa, pok long lah. Dia ngaji kot. Kita dengar je lah. Dia masuk soalan lah sebelum kau jalan. Ha. Dia masuk soalan ni pula. Aku nak banyak jumpa kali. Kau kita duk buat. Eh, ni air kita dah. Haa, ya lah. Kau ni tak tahu. Cara nak air pun kita. Ayolah, ya. Tunggu sore lagi, mari. Dia tak apa. Kita nasib baik kita tutup live ni. Cek Allah ada tinggal sore. Dia ke dari anak Syamadi. Allahumma salli ala Muhammad. Dia ambil dengan siapa dia? Tapi sikit lah buat. Ke dia ke lepas abang anu meninggal. Jadi tak ada pengganti, musyrik tak ada. Khalifah hamba 300 orang. Mama dia. Ha, tapi tak boleh nak akak. Hmm. Baik ah boleh solat tak itu. Tapi kalau ada apa-apa jazbah tak nak report. Tapi lebih cikgu Mel boleh akak jazbah ke tu lebih. Cara guru boleh bakat jazbah ke. Tadi pun apa Abel Zain tu. Ya. Yeah. Dia tak si cerita dalam WhatsApp. Kita gimoh dia. Allahumma salli. Oh, kita gimoh dia. Ha, Petrana. Tak ku paluh lagi 2 bulan sebelum dia sampai dengan kita tu. Pakai tu sebeh. Tak ada baju, pakai kain pelekat. Dia senyum. Apabila dia mari rumah kita tu tak. Tapi rumah kita tu kita tak walah lah. Allahumma salli. Kita pun tunjuk gambar dalam grup kan. Ada gambar tu kepala atas tu kan. Ya, ya. Dia kata orang tu wani. Allahumma salli. Jeri dia. Ya, tapi kalau cerita kat orang kat. Berdoa je lah.
Tak kepala mati dah sakit. Duduk depan rumah dia. Tari guru dia beli air kotak. Haa, air kotak. Kali orang, kali guru orang paling dekat sekali. Okey, orang dekat lah. Guru dekat tapi seijazah kan. Kalau kita jauh tak ada, dia duduk sehasta dengan tubai kubur. Banyak kali ngaji gitu. InsyaAllah dia akan merokobah tubai depan. Sekala, kalau. Tapi jaya orang pecah benda je kau eh. Dia ni rajin pergi Hadrah Ahmadiyah Negeri Sembilan. Dia Negeri Sembilan. Allahumma salli ala. Jadi dia tak ambil cengkeh. Cuma ke amalan tu dia ambil. Allahumma salli ala. Hari pagi. Dia ikut-ikut sama berkat tu. Oh ya, jelas saja. Maknanya kalau dia tak pergi keratung baru ni. Maknanya sebulan ke dua bulan sebelum puasa. Ya kerja pun kita tak ada. Allahumma. Kita kata tunggulah kita kelik. Dia kata tak boleh nak tunggu dah. Mari malam-malam dia duduk dengar. Oh, ya, ya, jelas sekali. Memang macam masa lepas kita tengok live jarum meh mula-mula start ke. Jadi dia tengok macam kita jarum meh. Ikhlas kita rajak dia lain tak ada. Pernah kita telefon ke jarum meh kita tengok dia. Kali tengok mananya. Allah subhanallah. Bak kita bagi tu, mana susu? Memang jelas sekali je. Kita tak peduli orang dah. Orang kata pergi tenuh lah buka. Eh, 700 eh dia ke? Cik Kumir, cara ngasuh orang tu pelik dah. Kita ngaji mula sekali, tu dia pun. Bagak dia lah sekali, dia suruh kita istiqamah. Mampu kan dia? 9,000? Oh, 9,000. Kita mula sekali, tu pun. Oh, lebih. Dia nak tahu kita ni istiqamah kan tu. Apa tak kita? Oh, kita ni dia bagi sosok. Ah, Cikgu Mel ni maknanya boleh mengajar orang. Orang panggil mula-mula start ke aku mana. Sebab jazbah banyak Cikgu Mel. Oh, jazbah banyak. Oh, kita dengar. Oh, Allah ya Rasulullah kata orang kalau boleh buka penyoga ni ya. Bagi kita nak suruh naik slow-slow. Kalau ada binatang, mandi taubat dulu. 7.5. Macam dia tadi. Dia buat. Lepas tu dia nampak kita duduk ngitar dia. Kita pakai jubah aku, serbel mana aku. Ya. Cikgu ni duduk ngitar aku ni. Lepas tu hujung tu, tubik kata. Allahumma salli ala. Kita kata, bolehlah naik lantai kedua. Tapi kena mandi taubat. Jadi dia tanya, kata tu apa? Kita rakyat. Malu eh. KB ni dua. Tu je, taklah dia tunjuk. Kalau... Tapi kalau binatang katok ni kan. Kalau kita masuk lain ni. Tinggi juga darjat tu. Kalau dalam kita sesak. Katok saja tolong kita. Dalam amalan ni. Kalau kita pehel lah. Iyalah. Maksudnya. Dalam nama, dalam kesembunyian nama tu dia ada katok. Kita pehel lah tu. Kita tak pilih tak boleh nak. Apa kita pusing kita? Dia ni... Dia katok ni... Orang yang mula-mula turun atas dia. Dia mula-mula berzikir. Dia duduk antara buri ke buri atas. Subhan wakil makbul. Subhan wakil makjul. Dia tu. Dia. Bagak dia tu dia mula-mula kecek dengan mereka. Lepas tu mereka buih ni jumpa dengan Allah Ta'ala. Jumpa tu lepas tu dia minta pertolong dia. Dia kan turun dia cari. Mula-mula turun sebelum ada apa-apa tadi. Ustaz tadi ngaji tak? Catat macam petang tak? Nanti Allah Ta'ala buka tu. Belah ni kasar basah. Dia nampak. Di mana-mana dia nampak. Oh, orang kepala binatang. Apa Allah Ta'ala buka ke dia. Jadi nanti dengar. Katok baca teho. Dia kena dengar. Lagu dia lah katok tu. Tapi dia jumpa baca dia tak suka dengan kita. Dia gemar ke? Dia Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia Alhamdulillah Rabbil Ni Ghaib. Dia baca. Al-Rahman. Al-Rahman Alaka dia baca. Oh, sejuk tangan. Ambil susi sahaja. Apa tak ada? Kita nasib baik matilah tadi. Kalau tidak tak pasir dah satu. Dua atas ke dua orang ni lah. Pergi sini. Pergi sini, pergi sini. Mahal eh.
Saya tu dekat saya buat tanya restu dah ni. Oh, Allah nyanyo. Itu tak jadi. Kita head apa tak hello tadi? Saya pun bawa sapa tu kan. Ah, bawa sapa. Apa ada? Kopi oh. Kopi oh. Kopi oh. Ya Rasulullah. Tinggal dua orang lagi lah. Abel dengan ni. Di sini datuk kan? Nombor banyak sekali. Dia bandar. Bandar. Banyak bosu. Oh, sininya kita dengan Abel Lee lah. Di sini mana benar? Kat masjid tu, masjid dewa. Oh, rumah ayah situ. Rumah retina no, di tak tamai bayi duri tu. Tapi Ustazah sekolah Mak Tina sewa. Yang mana Tamai Duri mana? Tamai Duri kat Pasir Tumbuh. Ha. Muka tak boleh tukar, minta-minta sama. Tapi tak tahu lah baru ni masuk. Jabat Encik Pakar Ruding. Allahumma sallallahu. Kementerian Pelajaran Afrika Malaysia. Hak dah deruh tu lah. Oh. Hak, hak mirip muka Nabi. InsyaAllah. Ya. Padahal, fitnah. Dia tu tak pernah bayang kita pun. Dia ada guru dia ada, apa guru dia meninggal. Macam Andi Khalidi. Oh, kena ni Abel Fauzi dengan Zainuddin malam ni. Ini ada mentah yang tarik. Namun saya tak tahu nama siapa, cuma dia balik. Oh. Abel Fauzi, Abel Fauzi boleh. Ada ada grup ada dia. Abel Wazi. Dia buka polis. Abel Zainuddin. Dia kadang-kadang dia biasa kat ngatik ni. Ha. Kata ayam mak. Ayam mak. Yo. Tapi udah lama. Dia orang panggil Jabi Tiga, Set Jabi Tiga dengan Tami Udah. Set baru lah. Ha. Mari baik dengan kedua ayam mak. Masa dia ada. Oh, masa dia ada. Ini bak. Bakal dengan tiga jemaah ni dia lainnya nya ayam mak ni dia ni ala tu guru Haji Said Mak Said. Ah Said Salah. Ha salah asal. Dia asal ayah Haji Said dia dulu ya. Oh. Asal dia di mai dia masuk di kampung mula dengan cerita orang tua yaklah. Ha belaga ayah. Sungai Alam macam. Ha. Agak Haji Sain ni kalau dia pergi ke kapur mana-mana buah dia tu pandai. Kalau dia main tokak tepi api. Oh. Bagi jadi orang hok jenis nak ikut jalan ni. Ha. Ha, ikut dia. Jadi keramak lah. Dia ada keramak tu. Kalau jago ada menurut gua Haji Mak Sain ni pun dia jambil dulu orang tak bodoh juga eh. Dia nak agak orang. Dia lah macam Wali Songa juga. Dia tak bodoh jambil dulu. Macam kita ada baik dengan cucu-cucu dia. Haji Mak, Datuk Mak, anak Haji Said tu. Oh, Datuk Mak. Saya dengan Datuk Mak, anak Haji Said tu. Dengan anak dia, Mak Syah ke apa semua. Anak dia ambil ada ni? Dia, anak dia rasa cucu-cucu dia. Cucu-cucu dia ambil. Jadi kuanyakan kalau set bakok mari turun ni dia pengayung dengan banyak Datuk Mak. Oh, Datuk Mak. Jadi cucu-cucu dia yang balik pun. Oh. Dia banyak Sarawak dia pakai air mek tu yang. Sarawak. Ya Sarawak pakai. Hasbi Rabbi. Ha. Allah. Hantar hadi. Ada ke? Kita pergi sekali ya. Amo pun pergi sekali je kok. Tapi dia kata, "Eh, apa lama tak ada oi." Tak cang dia. Masa beh duduk belakang. Maknanya kerahnya kita sapa dulu. Allahumma salli ala. Jika tidak kita tanya kita. Dia meliputi kurniaan itu. Kalau kita cari, dia bagi kita lah. Cek dulu. Dia lah. Orang panggil nang. Ha. Dan dia ingat tak ada. Masa dan ni. Ya. Yeah. Lepas tu kita tengok cikgu ni sekali. Kita. Oh, kita sorang. Ha. Tak biar bila kita tengok cikgu ni. Mereka naik dia tinggi. Jadi. Papa kita tu nak tidur malam. Gelesok pun macam. Lapa. Tu dia tugi tu. Puluh je bawa kereta ha, dada ni kena bekas kena belah jatuh tu. Allah. Kita kata tunggulah kita gelik. Kita kena tunggu. Tunggu kan je.
Siapa bini dia kata, tu tengok YouTube siapa, cikgu, cikgu Mel tu. Tak ada yang lain. Saya dengan cikgu tu masuk mula-mula hak saya gelewak je. Ha. Engkau saya patutnya malah tak ada tu. Bila ada kerja rumah. Ha. Hari tu anak saya pun. Ha. Ay, mari pukul 10 kan. Eh. Ay, pasal mana. Cikgu tu, pala dia dekat cikgu tu. Ha. Balik. Ha, kata. Tinggal rumah kereta. Hari nak tun ni, dia kira. Mana sesak dah lah majlis? Dah sesak majlis saya tu, Bik Jan. Ha. Kita boleh tukar pasal. Ha, ya. Yeah. Ha. Kita duduk menengok je hari ni jatuh ala betul. Tapi habis Brazil belah Sabah pergi kedai tu. Penuh nyamuk bawah kat meja. Riset tu bawa. Kedai Sawadi tu. Kat sekolah mula dua. Allah ya Rasulullah. Habis mana duduk mula? Pada Salih. Ha. Ya. Ha. Ya. Tu tu amal orang luar duk menunggu kita tu kelik. Depi MPN. Amin. Jago. Jago waktu saya kut lanja di kubur dia ada jiji. Allah lagi elok kan jago. Tepuk di negeri. Okey dengar orang ya ya lindu-lindu. Ha. Kita lah duk lindu dah. Kita tapi mula-mula cikgu mula. Ha. Oi berasa cikgu. Cikgu buka mula-mula tu. Ah, cikgu ni tak pedas takut sangat. Mula-mula cikgu buka. Ha. Lah ni sebab boleh ni. Dia. Tengok oi lain ni baru tu nampak lain ni. Dulu saya ayat kat cikgu je. Ha. Ni. Mana saya ayat cikgu eh? Ha. Ai cikgu buka pelik-pelik ni bok ai. Jalan tahu mana ni tak tahu tempat dia cikgu ni. Ha, tempat dia. Ha. Saya pernah ayat cikgu eh. Ha. Ha. Mana ada kecil lagi tu? Oh. Orang okay, jamin dulu, basic cikgu. Ha. Telepon duk cikgu ya? Ha. Siap-siap lama dia bawa ke jalan ni. Ha. Macam posok pas tumbuh mana eh. Ha. Yeah. Dia tak ambil semua. Bagak mula tu gua jimzo. Ha. Eh. Dia tak waktu ubik semua. Bagi dia. Dia kiah-kiah gitu. Kiah-kiah gitu. Oh dia waktu ubiknya. Ha. Oh. Maknanya grupnya ni buat tiga orang. Grup ni buat tiga orang aja tu. Macam cikgu dia. Apa? Lanjut tu. Siapa jabat mesti besar apa? Ya Rasulullah. Lepas tu Ustaz JPN telefon. Ustaz Rozi. Ni apa lagi mana cikgu main? Kenal tu Ustaz ni Ustaz Nadru. Siapa? Tak terkenal apa tu. Lagi mana dia? Dia bertendang saja. Astagfirullahaladzim. Berarti kita atas screenshot lagi. Dua kali ni buat kita. Last sekali dia tak ada arah. Dia berhubung jabatan haiwan agama negeri Kelantan. Ha, dia rasa cikgu main mungkin nak ajar sini, nak jepang. Lepas tu dia lagi ke masuk ke jabatan agama Muslim. Tak boleh mufti orang itu jani. Orang terdekat juga. Ya, akan lepas juga. Orang itu pecah rahsia bikana makana wabiya kunu magunu. Itu pun kita terkejut tu. Titik bor rasa titik bor. Haa, ada titik tu kita kejut tu. Allah, tak ikut lah. Sebelum pada alam ni. Tu rasa guru belakang tu ayak tu. Tak ikut dia kau, bokoh lah dia tanjik lah tu. Gak juga yang orang lalu aku. Rasa titik bor. Haa. Alah, jamin dulu kalau orang mana ni maju tinggi waktu tu Allahumma salli. Siapa Rasulullah suruh pasu jaswani tu ayat ada orang lain tak tanam darah bangun lalu atas mesej atas whatsapp kita guna nombor tu tapi muka tak apa jelas lah suara je dia macam niat gitu kawan tu tengok mama tak buat ayat betul-betul esok ke baru hello pula kita mahal cikgu ayat letak buka saya terpaksa bangun tidur pukul 10 ke 12 pun bangun. Masuk dalam mimpi. Kayak aku ke salah dah. Aku bagi dia Rasulullah. Ke salah kita guna main. Tak tahu ke salah ke apa. Kau tak kena tetah. Kalau orang cari gelepah ego cikgu tu pergi belakang. Gelepah. Orang cari ya. Orang cari. Gelepah ego. Itulah. Kalau mana ni. Ruh dia pergi jepur cikgu pergi geruk. Dek. Nak dulu tak ada nak start. Tak ada orang. No. Sebab awak mari tu. Macam polis rawak malam tu. Nama kau dia? Aziz. Aziz ya? Dia kata dia pernah mimpi kita dua kali. Ada orang kata marilah pergi jumpa siapa dia tahu dia tu. Mata jumpa Mahizat dulu kan? Kita ada di meja tu dah. Ha, kali Mahizat. Waktu mimpi bahawa pertama dia. Cikgu ni kali-kali bab-bab dari hukum Quran ni. Furqan.
Purpa dengan Nabzi jaga buka. Nah, dia tidak buruk, tidak bersuara. Terus, Purpa dengan Nabzi ni orang kena cari syariah dulu. Haa, nah, syariah dulu. Ngasuh. Jaga buka, Purpa dengan orang lain yang tanggal karim. Haa. Rahsia macam, rahsia tu macam bawa masing-masing lah. Haa, masing-masing. Silahai mari. Jaga ni dia Purpa dengan Nabzi lah. Bagai di sebalik ayat tu. Tapi lah. Diri tu lah. Ha. Adalah. Tepuk daya ke. Pasal dia tu yang kotak. Oh tu dua orang inspektor nak mari tak mari-mari tu. Briefing apa tu. Briefing apa sekali lah. IPD rompe. Tak mari-mari. Padahal dia kacak dah usah nak mari. Usah tak mari. Tak mari juga. Allah ya Rabbi. Dah mufti tak kata apa? Mufti tak kata apa? Tak kira nak mana-mana. Ini baik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Kalau zaman dulu kak, kalau anak murid begini gila, tak gugur-gugur dalam. Tak? Tak yang itu baik. Dia tak kebayar ke awal ni. Saya gugur. Gugur tak? Saya gugur. Jangan gugur. Atu bagi anak murid panah. Hai nak kau lalu. Kita pergi tunggu kita pertama dia kata apa membuka fitnah. Kita malah buka kata. Arwah cicit tu kepala suruh buka. Eh arwah dah. Oh arwah. Kita nak kata apa arwah cicit kepala suruh buka. Arwah cicit tu kepala masa dia duduk dia kata mungkin tanya tok guru tarekat pertama dulu. Abedin tu. Bertanya dia tanya apa? Adakah mu ni khalifah? Khalifah ni orang kanai guru. Adak dia kata. Bukan guru ni musyik masak. Musyik. Apa asyik? Dia kata tarekat buat. Dia kata dari Islam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dia kata guru dah. Hai, lalu apa nak kita tanya. Kalau dia kata tak. Moyak dia kata aku widah. Lah kita tak kita tanya. Lah kita tanya. Lepas dia tak ada kita tanya. Itu pun kita tanya kiyah. Kita tanya tu belum dia kena kat laki. Dan ni tak ada laki. Dia ke mana? Alik. Kalau dia dengar tepuk dahi. Tak? Orang sipir lah rahsia tu. Bagi cikgu ni bagi Allah SWT. Ada legrik tadi kan Habib Syah tu dia tarekat Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah. Jadi dia dulu mengamang-amang-amang tak ada jadbuh mari. Masuk ni. Dia masuk Qur'aniyah. Ha. Tapi dia cari Qur'aniyah. Amang dia nak tak ada tadi. Ni Rasulullah tak ada jangan bisa janggut ni. Tak apalah. Ok dulu lah. Kita syariat maknanya terlalu kita atas gelepah lagi lakar gambar tu. Takut dia kejut. Kita walau nak tanya. Ada janggut tak ada janggut aje Rasulullah tu. Tak ada. Tak ada gambar dia dah. Kita kata, betul ke? Ngam lah. Lakar lah. Tapi bukan apa betul pun. Habis lepi. Eh? Habis lepi. Kalau awak muda. Allah ya Rasulullah. Suka dia pasal dia nak pergi umrah. Allah maksudnya. Dia bawa anak dia belakang kan. Lepas Syed Azhar. Allah ya. Natu dia lepas Syed Azhar apa ambil. Dah kita bimbel juga orang lepas azan takut mayak sebab besar. Apa? Hari budak muda. Dia azhar pun dia banyak atas dia punya itu dulu. Ngaji tu. Dia ambil kau ni ulum syariah. Atas selibah dia. Selibah. Tanyalah adik tu tak ada pergi masjid Sadina Hussein ke? Dia pergi sama. Kata tidak lecturer sana ada musyik tarekat. Dia kata ambil ke tak? Tak ambil. Saya kata tak ambil. Sazili banyak dia. Sazili banyak sekali dia waktu big direct je tu. Ya. Bunyi gambar cerita. Maknanya dia diri. Dia kat kabar je tu. Tu Sazili punya pukul lah? Pukul lah. Dia tak kabar eh. Macam ngatik diri berapa gitu begini. Tak kabar diri. Jadi panah lah.
Allah Allah. Jadi lain pada kita ni. Ha, kita ni orang panggil dalam titik. Ha, titik. Badi ada letak ilatak ini. Ada 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 letak ini. Ha. Titik itu. Lepas titik baru gila diri kita, gila diri kita dalam hutan. Ha. Tengok orang panggil meliputi. Ha, meliputi. Apa ada? Apa bila dia meliputi? Bagi belamuk tak sih tu. Ha, ya. Eh, bagi nafsu. Ah, ya tu mutmainnah radiah kamaliah tu dekat situ. Amar ulama amar ramai bagi tu. Bagi bawah dah. Oh. Bagi bangga diri ilmu banyak tapi kiah tu ada lagi. Kiah diri, bangga diri berapa? Allah ya Rasul. Kalau nak ah kena duduk di mana? Ini. Ayo. Eh, apa? Mutai lagi. Kalau enggak. Lalu ah. Apa? Dia ada. Dia dua orang ni ya. Siap ada. Oh, tenang dia nak kau. Tua, aduh syukur. Ya, ada dah CQN. Ha. Ha, kada nak cuci mandi. Jumpa kita dengan kafiat dia minta lagi. Kalau sampai lebih kurang pakai dia lah. Ah, pergi tangan. Bacanya tehos sekali. Selawat penuh dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Dah siap bagi tahu. Saya banyak terdekat Najib Bandi hadap lebih milik kepala kepada nama Mama Arif Nasution bin Ahmad. Nama apa? Nama apa? Bang Zanusi bin Wan Osman. Sebut kau itu. Alhamdulillah. Segala gua lah. Ada kari yang masuk. Eh? Kasut, ha? Ini oya. Abel kasut mana? Hak kafiat Abel tu lagu mana? Supong hak kita. Kaya nak pasal latak A tu. Macam hak kita. Duduk tak warut sebelah kiri. Sama dah tak? Duduk masa nak beramal tu. Ha, masa beramal. Mana telur kau? Selo. Oh, ni tawaruk sebelah kiri. Pasal nak dekat ke dagu dengan kolbi. Selo. Selo. Tapi dia tidak khusyuk dia. Dia macam sekali dia dalam. Ya. Tak apa lah. Dia ambil orang ni. Ya. Apa tu orang ni. Ya. Serba cukup. Ada tak? Tak ada. Kalau malah cahaya jangan terik sangat. Dia macam malak sebel-sebel. Dia percaya pada luar lah. Dia dah tukar tak ada. Ha. Mata pejal. Ha. Tangi kanan atau tangi kiri. Ha, what's the bad sini? Ha. Jadi carilah masa-masa free. Biasa lepas solat fardu lah 5 waktu. Dalam keadaan wudu, suci pada hadap besar dan kecil. Dalam keadaan mata pejal di lidah tukar 7 sini lah. Dua jari bawah puting kapek. Jadi start daripada awal habis 9 Ramadhan 1 kali. Nanti kita bagi kakak tu video ke apa tu.
depan kena cerita agak. Ya, ya Fatah 500. Tadi bismillahirrahmanirrahim 100. Ya Fatah 500. Kemudian tarik dosa besar dosa kecil. Nyata tersembunyi sengaja atau tidak. Kupur tak depan belakang. Lepas tu istighfar 15 kali. Baca dia astagfirullah minggu li zambi waktu bilai. Kalau tak ingat baca astagfirullah azim lah. Kemudian bayar ke mayat kita. Imagine. Orang duk gosok, duk mandi, duk ruang najis. Tak kapal baru, tak kapal semua. Dia siap tu cetung lah atas bawah. Kemudian dia siap orang cetung atas bawah tu. Orang pergi dalam masjid lah. Orang nak salat jenazah kita tu. Jadi ketika orang salat jenazah kita tu, kita baca tahos sekali, al-ikhlas 3 kali. Hadiah pada baginda Rasulullah. Pak orang khulafa ar-rasyidin tu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ya. Kemudian pada kedua ibu bapa kita, sekalian guru kita, tak kira lah guru ke apa pun. Muslimin muslimat dari kita sendiri lah. Kemudian dia siap orang solat jenazah kita tu. Orang pun angkat kanda tu. Kanda kita tu. Masa dalam perjalanan tu kita menajak lah. Ila yata maksudi waridha kumatlubi 7 kali. Kalau nak panjang sambung lagi lah. Atini mahabataka wa ma'rifataka. Dah sampai tanah perkuburan tu tak dalam lelong dalam hak tu. Kita tasdik dalam atas. Tiada siapa yang dapat menolong ketika ini tak kala ini. Kecuali dengan berkat kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tarik laju-laju. Masa dia masuk la ilallah tu, kalau kita tak selesa duduk tawaruk kiri tu, kita boleh duduk salah lah. Tutup apa kaki depan ni dengan kain. Lepas tu Allah Ta'ala akan tunjuk lah satu pilar jazbah dia panggil. Benda tu kita nak. Kalau tak mari masa berzikir, dia mari dia mimpi. Molek tak molek pun cerita je lah. Kalau tak molek, kita proses lain pula. Maknanya mandi salat sunat taubat. Apa mandi taubat 7 butir 5 tu. Tak kira lah ni mandi pihak 5 puluh pun. Terima kasih tu lah. Salat sunat taubat 2 rakaat lah. Lepas tu istighfar sampai nampak cahaya kuning-kuning atau kulit-kulit lah. Lepas tu baru masa kafiat masuk berzikir balik lah. Ha, gitulah kita. Nanti kita atas lah. Ha, kita tak atas lagi tu. Wasak khabar tu. Kata. Kalau luar kiadah tu bawa selawat tu. Selawat Nuri Anwari Lazi tu. Lepas tu atas kepala tinggi. Kalau ada ke pun tanya, tanya. Ha, kita pergi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nuri Anwari Lazi. Wa ainuka la ghairuka. Anturiani wajhi Nabi Yuka sama huwa indika amin. 1000 kali sehari selama 2 minggu insyaAllah jumpa Rasulullah. Ini kalau tak tembus kok zikir, yang kena tembus kok selawat. Jadi hak arwah cerita kepala selawat tu lah hak utama dia nak. Sidi Ahmad Idris tu sama. Sebab tu kepala ni dia nak cemandi. Dia nak cemandi, dia tak lagi pada 7 latak ni. Asal. Tak serupa. Tapi tujuh latai ada. Kerana Syabandi hak pia ni memang dia tak lagi tujuh latai tu. Kecuali hak kau ni tu dah capur Malawi dengan kau diri. Sebab tu dia tak bakal tujuh latai. Dia capur hak lain tu. Sultan Muhammad Al-Fatih tu. Beres tengok apa? Dah ada. Di tukar nak nyanyi aku. Nak tanya je. Ha. Atas hukum bismi. Bismillah. Ha. Bosimi. Bosimi. Dengan nama Allah. Ha. Dengan nama. Allah tak mau tahu mau juga. Dengan nama. Dengan nama. Beserta. Beserta. Nak suruh cikgu hurrah. Bo tu hukum dia ke mana? Sing tu bagi hidup eh. Benda hidup, benda dia jadi. Mi tu hakikat. Bagainya bagi hidup ke mana? Cikgu suruh kita huras kat kita reti je lah. Lebih-lebih tak ada.
dia bor tu dia tupai rumah Ali. Bukan bor leseh ke? Tak. Dia dah tak jali dah. Titik bor tu asal dia titik nun. Nun tu nun. Bagai tu dah turun dah. Maknanya contohnya pernah saya ingat cerita panca ada lima. Dari dulu. Jadi dalam buah kata kau jambu ke apa ke dia ada titik bor noktah raya. Apabila makan dak kata buah jambu buah apa tadi dia akan berzikir di tulang belakang inilah 40 hari 40 malam. Cukup 14 hari 14 malam dia akan turun. Maknanya kita akan cari ibu. Contohnya macam ayah kepada Nabi Ibrahim lah. Masa tu dia jaga pegel lapu di kepala Nabu. Masa tu dia dapat dah mimpi kaki dia nak jatuh. Jadi dia asing lelaki tu eh. Sebab pakai apa penasihat dia tu ke Ali Syahir lah atas mimpi ni dia kata kaje mu ni akan jatuh dengan apa bayi akan lahir tu dia spirit tu maknanya tujuh tembok ni nak hurah tu lah tapi nak panjang sikit lah ya. Jadi apabila dah bagai tu nak jatuh di hujung kalam di titik bor tu kalau kita pergi ke alik ni kita nampak bor tu macam kepala zakar. Nampak macam air mani je. Dia dalam air mani tak ada rahsia dia daripada alik lurus kepada turun kepada nak turun dalam perjalanan ni Dia macam mah cakap lah. Orang kahwin sama mana pun tak ada anak. Tapi bapa orang berzina tiba-tiba ada anak. Bagai tu nak turun. Ni amur kecek ni mencari ke syariah sikit lah. Tapi nak cerita bagai hakikat bagai tu. Jadi tu lah hukum syariah dia kata anak tu tidak berdosa. Mokpok tu buat kejek berdosa berzina lah. Budak tu kita tak apa tapi dah bagai tu nak turun nak cari titik bor tu. Jadi dia cukup 40 hari 40 malam dia akan cari ibu dia akan turun tu. Masa tu pok nak ke ibu tu dia tak kira halal ke haram. Ni tambah kata bagai mencari ke syarak ni tapi kena cerita dah abang tanya ke hati daripada nun tu nur lah. Daripada apa tulai sulbi ni tulai apa belakang ni dia turun ke minah sulbi watara'i. Watara'i tu bagai artinya tu lah tulai dada perempuan tu. Pada tulai sulbi lelaki kepada tulai dada perempuan pada harga tu lah. Kalau kita tanya orang hok lebih arif lebih alim dia mesti kata gitu. Kemaluan perempuan tu. Mana dia pindah dah. Jadi sing tu zat sifat asma. Hak tadi bor tu sifat. Tapi sifat tu tak bercerai dengan zat. Dia alih sebenar. Sifat nafsiah tidak dikarenakan dengan satu kerana tu. Dia kaya alih tak bergantung mana-mana pihak. Tapi bor tu dia tak boleh leseh. Dia kena bergantung dengan alih. Maknanya ketika duduk dalam rahim ibu tu. Mu sembunyi dengan aku. Apabila Zahir sekarang ni, aku sembunyi ni kamu. Ming tu Muhammad lah. Ya. Kita ni Muhammad pecikir. Dia Ming tu atas amanahnya Pak Ali tu bisa tiba-tiba. Kalau sing tu kak, macam berayak gitulah. Tapi cecoh lah. Allahumma salli. Dia jadi batu lah, batu zakar. Tapi bagai ni mana boleh kecek atas masjid, haram. Bagai hidup ni. Kalau kecek luar masjid lah tu. Jadi modal kena dulu pula. Tapi dia mari je. Tapi dia juga saya tanya, dia juga jawab. Dak. Dia juga suruh buka. Allahumma salli. Kalau tak buka, tak leh sebab
hot day, hot demo tu kami kena buka. Jelas. Semua saya tanya orang lain ya, jalan ni tak macam jawab. Sama. Dia juga syariah, macam cik tu jawab ni adalah hakikat tu. Tak boleh, dia hakikat dulu baru syariah. Tapi apabila macam apa ustaz ke, kasyah ke, apabila nampak contohnya orang tu dia akan accident depan. Cuma benda hakikat ni kita tak boleh buat tubik. Tak tahu tu, tahu kita sorang tak apa. Sebab kena jaga syariah tu. Dia berlaku, ah baru tak apa. Kalau kita rayak mendalui syariah, jadi fitnah. Insyaallah. Nah. Tapi kita juga ya ada rahmat. Dia mai tahu ada sesuatu. Ha. Apa? Kita kena kita ko hakikat sebab demo pori hakikat. Hai, ambo le pun gaya gua ego set orang panggil. Baru belajar cari-cari. Tapi syariah tu ada dah orang ceritanya. Yeah. Tapi apabila jawab ke syariah, dia tak jigo ego. Dia tak berandah dinding. Ya, yeah, ya. Yeah, ha, betul. Ni berandah dinding. Tapi tak boleh, kalau jawab pun kita tak boleh nak orang panggil, tak boleh letang, kita faham media sedih. Tapi cikgu, memang jelah lah cikgu ayat tu. Rahsia pun dia mari pudar-pudar, nampak cikgu nampak tu. Dia akan tubik ke atas ni cikgu. Ni daripada Abi Nyawa tu dia sakur ni. Dia sebab tu, ni betul cikgu ayat jelah. Sebab tu lah masa kita berzikir tu, kita kena cek alih tu. Yeah. Dia jangan duduk menetek, dia kena duduk mendegak. Kalau duduk nete, hak tu hak tembok aku nela ketika sakit lah. Dia masuk kau ni, tubik, kena tubik kau ni lah. Alih-alih tu diri lah. Dalam musyadah je tu. Dalam bayangnya mayak tu kan. Mayak kita tu kan. Kadang-kadang saya dia masih tak menentu ke adik. Kau duduk ke jenazah. Pasal apa je? Jenazah tu lah ke mana? Tak menghadap kebelak ke? Tak menentu duduk. Kadang-kadang kita musyahadah, mujahadah kita tu, kita nak suruh depan nak pala kita kelih ke? Kadang-kadang dia mari duduk meletel lah jenazah kita tu. Macam mana tu? Maknanya macam kita tadi nak kosong tadi kepada jenazah kita. Ada pala duduk belah sana, ada pala duduk sini. Ya, ya. Macam ada benda tak kenal tu. Macam ada hilang. Hilang maknanya ada kesalahan yang kita buat. Allahumma. Benda tu sikit je. Kenapa ni tabak kau juga lagi je? Dah, Ibn Sabak ni melatih je. Mungkin dari segi pegangan kita tu, dia orang kawas-kawas ni, dia macam kita berdiri atas satu tiye. Maknanya kalau gelecah sikit, duduk jatuh. Tapi kena istiqamah betul lah, kena duduk tetap. Tapi nak duduk tetap tu lah payah. Harus tengah orang gaya. Tak? Angin lah apa lah. Tapi kita tak tahu label tu. Orang Ta'ala tegur tu ada kilah salam mana tak tahulah. Tapi benda tu sikit je. Sebab masih lagi orang. Okay. Masih lagi mayat. Dia kalau orang tegurnya binatang. Binatang tengok pula jenis lagu mana. Kalau highway jinak tu malah amat. Minatelia lawan mah. Tapi angin babi yang malah tu bisu. Mula-mula dia mari, saya duduk molek dah dalam liat lahak saya tu. Tak tercegum dah. Ya tak? Apabila, bila ni dia tu duduk ke jenazah kita tak tetap. Lon. Allahumma sallam. Dalam poso. Membelakang ni kiblat kau macam mana? Jenazah? Ada lelah hak kau belum pada masuk lelah. Belum kita nak duduk dalam laptop itu je. Ah laptop. Ha, kita duduk dalam laptop itu. Selepas kita baca wirid je. Masa bayar jenazah tu kita nak duduk kepala jenazah. Jadi kepala tu kadang-kadang tak menentu duduk. Kita sepatutnya kalau kepala jenazah kita nak ngadap kiblat ya ke? Tak menentu jadi. Mula-mula start ya. Kadang-kadang dia mari kot ni. Jadi tak tetap berdiri ya lah tu. Tak mungkin juga. Sepatutnya pala sini. Kaki sini. Sepatutnya Allah. Mungkin juga.
Bakter rahsia dunia ni banyak lagi kan. Ya Allah mesti ada orang. Aku sibuk dengan dunia. Iya ya. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim tadi min itu sama dengan Allah, tapi Allah ada kerak situ. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi Muhammad jelah hujung. Jelah. Min itu nyato. Tak ada pecah itu. Jadi sebenarnya Allah tu dia sembunyilah Muhammad tu tak nampak Muhammad. Tapi bila kita bagi ni kena buka Muhammad tu. Oh, family itu zat sifat asma. Ha, ha. Mak tu dia. Sifat semua apa? Dah. Dia bawa belaka, dia bawa belaka. Ha. Alif tu zat dia. Ha, alif ba tu sifat dia. Sing tu asma dia. Min. Itu Muhammad je. Apa? Ha, dia tu Muhammad. Ada setengah baca bismillah. Ha, dia jadi kecoh tu. Sebenarnya alif tu dia tak ada baris. Tapi dia menigi bubuh pula. Ha, bismillah. Benarnya betul lah bismillahirrahmanirrahim. Tuan Malih tu tak nyata. Bo tu tepi Malih. Hak tu nak dirus segala lepak tu habis bismillah tu lah. Ya segala lepak. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada setengah guru dia ajar anak murid dia suruh baca habis bismillah. Sebenarnya tak payah baca, kita payah sendiri. Memang bo tu tepi Malih, dia bukan lesen dak. Betul ya. Macam minyak, minggu ke dalam. Eh, nak tutup dah? Jangan dah. Suruh dia buku tu, kasih kami patah ayah. So. Tidak ada kiri, nanti kita tanya senyap. Kau masuk kuah ni. Kau ada lagi nasi tu? Kita terpaksa buka je. Eh, kita buka bak tu bak rasio. Ah, tu sama so tu, pak mata. Tapi hari baru ingatkan je. Kita bukan nak ayak zina tu halal dah. Kita nak ayak pekerjaan yang tak halal tu. Orang kahwin lama pun tak boleh anak. Tak. Tiba-tiba orang buah nikah dapat anak. Dia nak cerita bara dia tu. Bara tu nak keluar. Eh? Habis dah rahsia. Tak ada rezeki biar. Rahsia Nabi Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Rahsia dia di situ. Nabi Zakaria Nabi Yahya tu dia 100 tahun lebih ke umur dia. Nabi Zakaria umur 100 lebih. Awak kata ibu kata ngadap punggung ke? Oh tu Syekh Abdul Qadir Jalani dengan aja Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Nabi Zakaria ni dia tak dapat anak. Dia tanam pokok kering je. Pokok kering. Dia bertawajuh. Dia jumpa ni Muhammad. Kalau kita dikata dia bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala. Dia tengok di luar mahfuz tu lah. Dia tak ada anak. Jadi Jibril mari kata, mu kena tanai pokri. Barulah mu dapat anak. Tak bini dia suka. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Ambo dah menepas dah. Putuhi. Bapa anak lagu mana. Jadi Jibril kata, mu jangan kecil lagu tu Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Tak ada siapa yang boleh halal. Pada tu dia tengok pohon kering tu, dia depan, dia uzlah tu. Nabi Zakaria tu uzlah. Kan Nabi Musa suluk. Suluk. Nak Rasulullah keluar. Jadi masa tu dia tengok pohon kering tu jadi segar. Mana dapat Nabi Yahya tu. Allahumma salli alaihi. Zakaria tu hamba yang berzikir. Nabi Yahya tu hidup roh hidup jasad. Wa mahyaya wa mamati. Mahyaya wa mamati. Dua titik ke tu. Terus dengan jasa. Kebenaran lagi kebenaran. Ha. Kena gaji dalam pokok je. Nabi Yahya lah. Jadi dia bertawajuh balik. Jumpa orang ta'ala balik. Allahumma salli alaihi wasallam. Benar dia tengok di lemahfuh tu lah. Tengok lapis pertama. Lapis kedua pun tak tengok. Lapis pertama tu boleh padah lah. Dengan usaha istiadah doa. Lapis kedua tu. Waktu tak ada. Jadi Allah Ta'ala suruh dia. Masa dulu syariat dia lain dengan Nabi-Nabi lain. Kena pergi makan daging betih dia ke orang kapung. Jadi kerak masuk daging betih dia. Dan tak boleh dah dulu. Cerita dulu. Syariat Nabi lain ke. Dia lain-lain.
Ada soalan lagi sejak. Dia tanya, dia jawab. Ya, ya, ya. Kita bukan ada apa pun, kita ya kulit lah. Ha, dah habis bulan rumah ni, dia kerak dekat mie dia. Ha. Jadi tak boleh nak takut mie dengan Allah tu. Ha. Ahli tu bik mie. Ha? Mie tu bik ahli. Mana punya bulat teh tu bik, mana dia bik cokoh lah. Ha. Rahsia dia tu bik sit. Ya. Ya Allah, ya Allah. Kaya pun baru, jaga ayat baru nampu. Besarnya rahsia Muhammad. Allah. Jadi orang Ta'ala ni ada rahsia dia, ditutup. Ditutup ni Allah tu. Orang duduk cari Allah tu, cari tak jumpa. Rupa betul tak ada. Di singgiri warna rasa baru. Pada duduk di Muhammad tu, ada GPT kita lah, belum gagal dulu. Dia tanya tabligh, tabligh orang lama-lama. Macam mana cikgu ni royak apa sifat Ta'ala ada pada Rasulullah? Tabligh tu kata betul lah, memang ada di Rasulullah. Kalau tidak, dia nak tunjuk mana sifat dia. Rasulullah memperkenalkan ke? Ha. Nak cari orang royak, tak jumpa cari. Cari orang nyata tu ke? Alik tak baru. Dia ni esok. Kesai dia tu. Ha. Dia pasti dia makhluk hidup kat tu. Ha. Esok dia pasti dia makhluk. Lagi dia jenis bergapa-bergapa pun mengatung ke dia belakang. Ha. Ya tak? Allahu samad. Ha. Dia ni mau. Ha. Tak ada nak menepai ke pun. Lemnya ni boleh mula lah dia. Tak ada nak menepai ke apa-apa. Lagi pun dia tidak beranuk. Tidak beranuk. Okay. So. Takkah? Ujung kan, tak berpura dengan kabur-kabur. Kalau mikir lagi, bukan dia lagi. Yalah, tak tembus. Tak tembus. Jari pun tak tembus aku. Kena cari melalui Muhammad juga. Jumpa kena pergi kot pintu Muhammad. Bagi Allahumma salli ala Muhammad. Jelas jadi je aku. Dia sebelum Rasulullah tak lahir, Abdullah tu ada. Ha, betul. Apabila Abdul Muhammad tu lahir, Abdullah tu tak ada lah. Macam Nurullah nu Muhammad lah. Jelas sekali. Iman lebih desos ya. Cikgu main hakikat syariah tu biar boleh cikgu. Dia nak cerita mu cari Muhammad hak tak ada ayah ngemok tu. Ini cerita tu. Jadi dia kena buatlah syariah tu. Allahumma salli ala Muhammad di Mekah tu. Iya. Padahal tengok di sebalik Rasulullah siapa barang tu. Tu maizat royak rupa ya Nabi ya. Cakap tu barang tu. Aku tak faham. Ya yang tak boleh cakap apa panjang-panjang kau ni? Baru ketuk kenali. Latihan ni tak kenali pergi lah apa? Muhaizat pun dia tak boleh pecah penuh juga. Sebab dia asal pecah tak boleh harai. Tu pun dia lajuk dah. Tapi dah lagi sama-sama so, dia buka. Buka atas rumah dia lah. Majlis dia buka ke? Ah, tak boleh. Gagal. Tu pun kena panggil berapa kali dah ke majlis? Dia tu. Oh. Dah, 2-3 kali kot tak? Rora tanya, mana hok dalil mengatakan apa bitir di langit kepak tu Rasulullah? Dia kata penipu lara ke? Okay? Masa tunjuk, sunat kita. Kita arak ke Rora. Kayaknya pakar. Kau ini ngaji ada mau, ya Amir. Jika cek semua ada dari kita. Tapi Wahabi mana pakar? Saja je nak dalil, nak dalil, nak dalil. Wih dalil tak sebut kasi bakar. Mak, kira ni. Tutup dah ke? Tu apa? Tutup dah? Dah, dah. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Dia boleh masuk. Kamu ayah nak skapi. Skapi. Oh, sorry. Kopi out. Ini, tadi ada. Teh apa ada? Kopi out. Kopi out. Dia kadang-kadang balik ni kesian daripada bank A, dia ada mimpi macam pondok, macam poli hak belajar main di bank A kita di Hadramaut, ada surah Hadramaut ke gume tebe ni nge nasi kau bertanya tebe dua ada tebe dua tebe dua ke obe nasi bertanya dua nasi bertanya so deh roti goreng rasa so. Dia nampak beli pergunungan roti telur. Putih telur. Macam berkabut lah. Lepas tu ada pakai sebuah putih.
Lepas tu kita akak kata kedua. Pada hari tak buat lagi. Kesian pada baik. Tapi kita tak suluh lah muka dia pasal adik dia pasal dia. Tak boleh orang suluh muka habis saya. Sebab dia polis. Eh. Takut payah buat soal untuk pelajar jawab. Sebab dia terpaksa ambil lah di balik dia ambil berapa. Hak paling lawak sekali posu. Posu dia. Posu dia. Masa ayah Aiman ni hidup, dia cerita buat ni, tak boleh pergi hamba pening, tak faham. Dia apabila dia ambil dengan kita tu, kita kata gini bos, bos buat je. Tak payah duduk dengar orang cerita lah. Dia benda ni, dia temukan malam, bukan temu dengan cerita. Dia ni jadi dia hebat, pasal Aiman dengan mak dia nak ambil. Lah kali pun lebih ke dia belakang. Dia jumpa Rasulullah. Padahal dia tak boleh nak duduk tawaruk. Dia perut bucik gemuk. Dia duduk kaki belunjuk. Dia semua sapa tu. Oh sapa ke dia? Pasal dia, dia gani sini hari dahir pula. Dia macam gelas kosong, kita isi lah. Kalau orang yang aling, dia berhujah dulu. Dia yang kru primer berdalib buih. Kita kena pelepah dulu dengan dia. Cik bos, waktu hamba tak tahu cikgu. Hamba mari bawa kereta je. Dah nak ambil kita tolong bawa. Gitu ya. Hamba tak kerti. Dia buat ada di homestay tu. Dia tak ada apa sebel kan nak serikup. Dia behar saya selimut. Lepas tu dia berzikir. Sebut mulut. Allah. Allah batal dah lah dia. Tak ada apa-apa. Kecil dia. Tapi dia buat rumah macam putih tu. Dia pamer muta. Kedah muta. Oh, suka dia. Jadi mak Aimer tu, dia ni umur 90 lebih, putih lama dah lah. Jadi dulu dia tak kata ke lelaki dia ni, Cikgu Abdul Zawawi ni, orang apa kot, lelaki dia. Biasa orang tina, dia tak tahu kan, dia sesak lah gini-gini. Apabila berjikir satu hari, dia report kita, betul ke Cikgu? Betul ke apa? Saya berjikir ni, sedap macam bustubuh. Lebih pada bustubuh. Dia umur 90 lebih. Dia kata patutlah tok laki saya ni asyik duduk atas jadah je. Kita kata betul lah. Dia mari lasak. Tengok tawaruk. Duduk tawaruk 3J, 2J. Duduk tengah ada kaki silir dengan atas jadah tu. Duduk 3J, 2J. Agak nak bangun. Berkejurnal. Oh iyalah. Dia tanya kita betul ke tak? Kata betul lah. Ya wali-wali duduk lama. Rasulullah ke solat sampai buka kaki. Jelas sekali juga subhanallah. Buka lutut je, ya, duduk lagu tu. Ya Rasulullah, jelas sekali. Dia jangan kau tak jalan dah. Tak dah, Zahir Liyah ni kan. Batin Liyah main mef, terpaksa. Memang. Syok ada belakang. Batin Liyah kereta ni. Dia benda ni lama-lama kau kena. Jelas sekali. Macam jari. Jari kajen. Dia jumpa diri terjeli dari Azali, diri transparan. Duduk atas kursi. Dia kata, oi, diri dia. Dia kata, benda ni bahagia cikgu lebih pada langit, bau, langit bumi. Dia kata. Saya nak ajak orang habis keluarga saya. Cuma, saya tak reti nak cerita. Bagaimana? Diri terjeli tu dia tubik tu atas sifat kita juga. Cikgu, di sifat Zahir. Ha, dia rasa suci, hening, jenis, bening. Diri tu. Jadi waktu lah dia berdiri tu. Kita kata gini lah sujud syukur. Macam Abang Syam tadi pun, kita suruh sujud syukur. Hari kata nanti kejap lagi mazuh, saya sujud syukur. Dah, bukan senang nak jumpa Rasulullah. Jalan tak ada mustahil Rasulullah nak kenal diri siapa-siapa pun. Tapi dia duduk dalam tarekat Muhammadiyah dah. Dia duduk dalam tarekat, dah tak jumpa. Allah, saya tak ingat. Ajak saya malam esok ada lagi ngelah tu. Cuma tak tahulah. Sini kau alas kena cepat tu. Siapa gue bisa tanya? Siapa mana dah? Kau mari-mari jumpa awak tu. Kata Jawa Timur ada. Jawa Timur ada. Lepas tu mana lagi? Singapura dua orang. Awak ni seluruh dunia ni, global ni.
Dahlah mak. Yalah masuk YouTube. Oh, dia siap ada. Boleh cari. Ah, tapi itu. Dia elok je lah. Orang berunak ada. Awal-awal itu. Orang siap tu, dia duduk marah. Dia malah dia jual kedai makan. Tu kena masuk lah. Sehari dia inai kita. Jadi dia tengok YouTube kita. Orang nak kita suruh orang tu baca petih. Oh. Dia buat lalak juga. Dia selawat 10 kali. Oi kau bil tu dia kau bil tu. Dia gimna orang tengok kita depan tak apa kita. Padahal kita tak izin pun ambil online gitu. Dia batin ni ada Qurani dia ego dia. Oh. Dia baik Al-Qurani. Tu pun jadi juga. Kita kata kan nak bayar online bayar lama buat senazin itulah dia memang buat izin online. Tak sih nak ambil kita juga. Dia tak ada kenaikan nak mari. Padahal mareng keratu kalau kata segel lebih ya. Oh, dia ambil curi kot tu. Tu jadi. Jadi juga. Jadi juga. Dia dia baik hati. Allah rahmat. Nasib baik tak lagi. Ya tak, tak okey kan tu. Dia dah naik pagi tu. Cikgu saya mula-mula cikgu jumpa dengan cikgu terapung tapi yang tak ada. Pakai serupa putih. Ha. Masa saya mula-mula tengok live cikgu ya. Ha. Dobi ocek cikgu mengot saya tak jip mengot tu rahsia diri saya ya. Dia gua pecah tu gak. Masa jumpa dengan cikgu. Masa saya tengah cari-cari cikgu. Ha. Mari je. Mari diri tu. Mari diri cikgu. Ha. Cuba putih bakar. Sekut. Macam babu eh? Ha, macam babu. Ha ya, rasidah pernah begitu. Cikgu saya. Cari masa cikgu ni tadi aku. Dia muda tu lah 30 hari tu. Dia ke gelis saya. Baru hilang ke dunia. Ha. Masa tu dia tengah cari tu? Haa, dia cari. Baru hilang ke dunia. Habis jalan ni lagi dahsyat. Kita tak belajar, kita tak belajar jalan ni. Kita duduk UPA. 20 tahun lepas. Dia duduk Pondok Dala tu. Pondok Naung Soro tu. Alexia tu. Dia kata dia mimpi kita. Depan arwah bini dia. Kata biar betul apa jalan ni. Saya masa tu mana belajar duk main duk main memutuh Honda leputih-leputih dalam UPA. Ada yang terbuka rupa dulu rupa cikgu lah ni. Saya cari cikgu siapa kelang kawin je ni. Pak Anugerah ya cikgu dia Allah. Oh tak kijak yang tak Allah. Kita bukan ada apa pun. Dia yang atur kita masuk jalan ni. Kalau ikut macam kita nak ubah tu masa posting tu. Mana nak dekat sikit dengan rumah-rumah tak habis lagi. Dia UPN lagi. Kau betul kau dah dekat sikit. Kita biar je. Mesti ada ada sebab tak lah aku caput dia. Apa kita ikut je takdir. Dia. Nak tengok jadi apa. Rupanya ada sungguh. Ada Allah, sungguh. Allah, maksudnya ada Muhammad. Ya, maksudnya. Mesti ada keratung. Apa posting situ dulu? Ah, posting situ dulu. Ambil situ dulu. Tapi jok guru tu sekat. Kita jumpa Rasulullah tu dia pecah. Kita report ke dia tu belakang sekolah pedah kata ni. Jadi dia pecah ha? Dia kata apa kalau mu nak tahu kak tu dah tak lah dia kata. Jadi sekatu dah tak ada orang ya. Kita kata ok sekatu dah. Masa tu kita cari lagi tu dia kata gini lah mu kita cari tu lain mu ada modal lah. Tu kita jirat kata di dia baku di kemak ni di sapa kasa di jumpa ustaz Ismail kamu sungai dak tapi orang dia bukan sebenar nak patut di ustaz pada ni pada layar ya lah kan saya ingat saya dua orang je buka ha dah dia ramai-ramai di pesan pergi mari-mari buka dua orang ya ha. Ada hak besok dengan dia, dia buka rahsia dia. Dia buka. Jadinya hak jelah kan? Cepat dia kembali jelah ya. Ya. Engkau dia boleh dia buka, dia royak tera-tera dia tinggal. Dia mana dia katuh ke? Bukan katuh tu. Dia royak sekat dia lah. Dia boleh kita gelar dulu. Cuma ha. Dia suruh kita liput nak sebut. Oh, dia sebut je? Ha. Liput baru dia rayak lagi ni. Macam cikgu lah. Ha.
Kita ni kita dulu. Tak tunggu dah sebuah orang. Pasal kita walai. Okey, kita nak kata-kata-kata. Jadilah gugi masa orang duduk tunggu. Kita ni kalau walai, masa tu amat berharga lah. Kita kena kekek juga. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang orang baris tu tak sapa, kita cerita dah. Ya. Dah. Jazbah orang tak sapa, kita cerita dah. Jadinya orang duduk. Orang panggil kepala tu, pekak juga tu. Lala dia berzikir tu pun kita cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas sekali. Tok guru dulu mana cerita. Dia temugi, buatlah. Mu jangan ambil pada diri kita. Mu jangan ambil pada mulut orang. Aku nak adalah amalanmu. Jelas sekali. Ha, adalah amalanmu tu hak mu nya kata. Hak luar tu hak orang lah kata. Jadi mana boleh? Jadi mana boleh buat lah aku tu. Tak boleh. Dia kena lerak habis. Oh, jumlah saya jadi nana tu. Cikgu lerak jadi nana tu. Pula tu tak pakai kitab pula tu. Ikut dia, ikut dia nak cerita apa. Hak video ni lagu ni, video ni lagu ni. Allahumma salli ala. Ustaz Isra apa duduk tapoh. Dia bekas pelajar pondok macam tu. Dia terpelik video cikgu ni. Video tu lah tapi hak ni hari ni payah lagu lain. Hari esok ke tu payah lagu lain. Malah boleh tu ayak. Eh, pelik video cikgu ni. Video tu lah. Tapi hari ni Allah Ta'ala buka kau ni. Nasbah masing-masing. Oh. Pada ayat kita, ayat tulah je. Tahu dia berlaku. Dia wipahir kita tak. Tak wipahir. Allahumma salli ala Muhammad. Kita takut tu tak ada suara. Tu suruh dia cek tu. Jaya-jaya. Kalau salah lama dah hentakaknya. Mana ada orang ajar dia sesak rekod. Yang dia sendiri mengajar. Tak ni bukan mengajar, dia cerita. Orang apa, agama ustaz di Selangor tu lah. Dia marah kita tu, baik dalam masjid dan surah ke. Lepas kita kata, mana boleh tak kena tali lah. Pasal dia nak kena kita tak boleh. Benda dia tak buruk yang dulu pun, dia tak buka masjid benda kena. Dia buka, rumah dia. Paling-paling tinggi dia kata pergi rumah. Ya jelas. Seperti Haji Nur pun dia pergi rumah. Tahu betul. Baru ni tak tua tanya oleh baru ni. Haji kita gapo jumpa orang tu. Ayah ajar sikit selawat. Lepas tu dia tanya lagi. Padahal dia tengok dah YouTube kita tu. Allahumma salli ala. Tengok je lah kita kita gapo. Allah ya Rasulullah. Lah kali hak tok tua kita jatuh ayah ayah. Dah ayah kita ayah pin. Walaupun orang dalam rumah kita sendiri boleh. Dia tak buka rasa gila. Lepas tu malam bini kita buat pelak mulut. Kalau dia ada raya kita apa sesaknya. Tak. Dia kata dia kata anak sekolah agama ni suruh lawan kita semula. Tak, sebelum ni lah. Malam dia ayat gini malam. Dia kata kalau habis rumah mari jumpa kita lagi mana. Jumpa kita lah. Kita kata kalau orang tak nak lagu tu kita nak apa lah. Mungkin ni. Mungkin ni iyalah kita yang tak lah kita mana tahu. Tak sebab pun jumpa saya je. Mana tahu dia je cari-cari. Kalau apa Habib Umar cari tak? Tak ada kalau mungkin ni agak sesak kita tu. Baru ni kita pun dalam grup sekolah. Ya. Tajuk tu kita tulis pegawai jakin datang menyebu. Ya. Sekali mana dia ngeli tu. Gagal. Lepas tu saya dia tu buat main. Sudah ramu mak lelah dia nama Mustaqim. Cikgu Mel tu leh apa tajuk lagu tu tu viral dah pun kata. Pada hari dia jayak dah jangan suluh muka dia. Takut dia kenal ya. Sebab dia yakin gua Musa pun ramai orang Wahabi. Di malam bas lah, malam bas ya. Cikgu boleh tak 10 hingga 13 minit tu cikgu minum. Kita mana reti. Lah sekali kita hak lah video tu. Dia pun 540 orang dah. Tonton ni. Dah terlepas nak kan. Allahumma salli ala. Tapi kita atas ke ada seorang ustazah kita dulu dan pindah dah. Pindah pekat. Dia duduk ayat atas muka kita. Ya atas kita sesak. Padahal kita tu ya. Dah buat Allah mahmat ke dia tu. Dia tak sih terima kepada dia. Anugerah semangat. Penganugerah ni ya ku Allahumma salli ala. Kita selagi hero yang sesak.
Dia tak alih-alih aku tak kecek. Orang yang sesak baik aku kecek. Masalah yang kecek ramah pula mari. Kadang pukul 2, 3 pagi orang mari lagi. Allahumma sallam. Dah ditolak daripada Selangor. Dia legend. Ya, ya, ya. Ditolak awal dah. Kadang tolak lewat tu sebab ada anak pecah sini. Sliding dah, tolak pukul 10. Siapa kita tunggu satu lebih, satu setengah tak apa-apa. Tapi dia ni agak kau anak dia ada ayat tiang macam ke? Dia biasa tidur dalam kereta. Jadi kata kau anak tak ada telefon. Kita ajak nama ajak dia tidur rumah lah. Apa tidur dalam kereta? Allahumma salli. Pagi tu baru PM. Dia tertidur. Dia biasa dah tidur bini dia dalam kereta. Dia cek dia belakang dah kereta Allah ke apa. Benda gerak ke ke rohani. Pada hari habis ada kita. Cuma dia pergi ambil air apa kita pergi 3 botol lah hati atas Idrus tengah ada buku tu ada jago jago bawa buku katik tu hak ori ada rumah kita kalau nak kita pergi setiap tengok kedai buku insya Allah kita pergi setiap dekat UMK tu. Tengok semua ni cerita. Baru hari ni kita lagi tengok. Mari kita pergi tengok kedai. Mari dulu kita pergi tutup lagi. Allah. Kedai tu. Kedai tu murah sikit. Selagi depan kolam mak tina tu ada merbau fotokopi. Itu murah kat situ. InsyaAllah ya. Ha. Kali esok tu saya tadi pun mari kita pergi. InsyaAllah. Kita buatlah lebih lah. InsyaAllah. Dalam tu hak Ustaz Syafi Mujahid guna apa bom orang merawat orang ada dalam tu belakang wirid asakron ke surun alfi tu ada dia surun tu pertahanan dulu maknanya lah ni mana amal tu nak aku dia ni naik boleh amal tu dia kira macam dia kira kita bayar tu pakis dah pakis sekali dah sebab kita tanya cucuk tak kepala kita nak amal hak alubat ni hak lain-lain macam izik bahar easy apa sakron ke apa ke boleh ke dia kata boleh sebab dia ahli baik dia pakih dah Okey aje ni boleh amal ke ahli baik je boleh lah sebab dia baik kita bukan baik macam kita baik ni tak tahu macam mana baik kita kata tu saya tu saya aje gitu saya juga yang bercucuk nama tu lah dia ayat gitu. Tapi kita malah duduk geger lah. Cikgu dia jangan duduk aku bro. Lain tu. Ha, sebab kita apa buat darah kita cik. Ha. Belum nenek kita, datuk kita cik. Cuma kita ada cik, adik kita ada cik. Sebab tu ada tok guru juga. Apabila dia ayat kita merapu, kita nak kata apa? Kita senyap je. Kita balik rumah dia tu mutadaruh dia. Kita he gitu je. Kita pergi jumpa tok guru. Kita ajahe buat bodoh. Sebab kita nak bagi dia tu. Okey kita tunjuk pandai pula. Sekarang kita ada dah tunjuk pandai tu. Dia kata hamba dulu reti buat air tawar. Bila-bila minta orang tua tu buat. Dia kata nombor reti buat sendiri. Tolak balik. Allah ya Rasulullah. Cikgu bismillah memberkat dah cikgu ni. Buah cikgu. Apa tu lagi ganti air dua air. Lagi ada. Sebenarnya saya kita tu saya Afi Ali Haya tu dia kata. Nama dalam tu hak nama-nama tu ke? Ha. Saya Abdul Rahman Al-Atos. Iya iya iya. Syekh Abdullah Al-Hada. Sebab dia darah daging Rasulullah ke? Iya iya iya. Kalau ada setitik darah daging Rasulullah di atas secara hakikatnya Rasulullah sebab dia kata zaman Rasulullah tu berapa ramai orang Islam tapi dia menyebanding dengan zaman lain lagi ramai maknanya Rasulullah ramai lah ni dia jawab gitu tapi dia cerita tu mencari ke ni lah mencari keadaan lah dia panggil hakikat baik Rasulullah tu jalan ha jalan. Jadi dia tafsir lah, dia kata Sayyidatina Fatimah menyuruh anak cucu dia keluar daripada syurga bagi minum air kolek kekausat kepada umat. Allah. Umat baginda. Ya, jelas. Sebenarnya syurga-syurga tu tarim. Ada mahu.
air daripada kolekat kausar tu dia kata ilmu, ilmu para habaib. Tu dia keluar daripada sana tu. Dia mari ke Semenanjung. No, Nusantara tu. Tapi alubak dia tak akan cerita macam kita. Dia akan ikut syariah. Dia rahsia alubak juga ikut cerita. Eh? Rahsia alubak juga cerita. Ha. Dia tak akan ikut macam kita ni. Sebab dia dia nak suruh hari awal tu nampak sendiri. Nak cerita macam kita ni. Jadi pula syariah tu. Tapa mamu pinai tu nasihat kita telefon. Eh, mu tak boleh cerita gitu tu. Mana mu cerita tu betul. Mungkin lagi ikut la ilaha illallah tu dulu. Muhammad Rasulullah ni susu. Dia marah kita. Dah kita nak cerita lagu dia. Lagu mana kita tak belajar kot. Cara dia, dia tu. Dia nak suruh cari, cari kalimah. La mau juga. Haa. Mu tak boleh cerita Pak Risalah. Mu kena cerita Pak. Apa tahik tu dulu. Ya, tahik. Sebenarnya dia buidah kata senali tu kita. Hak cisti kadiri tu. Dia ngelah kali atas atas ni la ilaha illallah. Ya ya. Senali ni dia talaki dengan Rasulullah. Carta tu. Last sekali dia keluar Muhammadun Rasulullah. Habibullah. Khalilullah, maklumullah. Maklumullah tu mana kita biasa dengar. Tapi dia ada. Dalam ilmu ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Ditemu ke Muhammad Rasulullah juga. Allah ya Rasulullah. Tapi lah ni kita kurai sikit cerita bab mamaknya. Sebab hari itu meletup betah ya. Yeah, yeah. Ada hari cerita-cerita meletup dulu. Tapi buat apa budak tu kena, kita tak kena. Dah budak tu dia ayat japai saja, dah lagi kau tak ada. Tambah ayat Rasulullah tak ada kemaluan. Eh. Lagi kena. Mencacat ke Rasulullah fizik. Ha. Tak ada janggut. Tak okey lah. Tak ada kemaluan. Eh. Kita tegur dah. Kan. Ha. Tapi budak tu benar tak ada dah sini. Biasa video tu release tu. Semua duduk di New Zealand. Siapa separuh. Pengikut dia tu. Kalau jual tanah, jual tanah lah. Jual rumah, jual rumah lah. Siapa cerai laki bini pun ada. Bini tu nak ikut sahai tu pergi. Dia kira dia boleh operasi dia semua. Dia kira ke dia? Kira jual air tu lah. Air sihat tu. Ada satu lesing agak tarik. Tak tahu siring ke apa. Jadi terjejah juga peniaga dia. Distoki banyak mana. Ah, terbekal air. Oh, dia biar ambil cikgu juga dah. Eh, bukan biar ambil kita. Dia lain ni, abjad ni. Tapi orang abjad dia tak akui dia tu. Dengan cerita dia ada seorang guru lagi di Indonesia. Mungkin terpengaruh dengan waktu. Memanglah Sayyidina Ali tengok dalam jumpa Rasulullah tak ada kemaluan. Eh. Tapi bukan diri jasad, diri batin. Baca roh kita lah mana lelaki puan. Rasulullah tu memang ada kemaluan eh, lelaki. Sebab rumah air minum air kecil ke apa tu. Lepas tu air mani Rasulullah kena di jumpa tu. Apabila kita cerita hadis-hadis tu, dia kena. Dia kata, dah memang air kecing, bukan air kecing Rasulullah, waktu boleh minum dia tu. Kau nak waktu pula. Lepas tu dia kata, air mani tu, air mani sadar tinasya, bukan air mani Rasulullah. Pula ada. Pada hadis tu ayat tu dia ada. Dia dia banyak dihura aku sayang. Dia belajar Paris. Tukar amat Paris, dia belajar situ. Sama penuh. Lepas tu, kalau kita cek dia nak kenal tu, dia ada cerita alubat. Dia kata alubat minta duit dengan orang. Cari duit. Haa, kata mu ni berat ni cerita alubat. Kalau tak suka pun sedap sudah. Tak perlu pergi cerita gitu. Lepas tu kita berlepas diri lah. Dalam Facebook tu, kita nak lawan dia tu. Tapi dia tu amarah ada lagi. Kerah. Sebab kita pernah tanya masa arwah ni hidup. Bagaimana saya sahih? Sahih tu kayak Rasulullah tak ada kemalu eh. Ah, dia tu lelaki. Dan kita mesti pergi hak cicit tu kepala lagi. Sebab dia alubat. Tapi sahih kita cik gusuh tu. Dalam tu sahih ni dia lari pergi ke sahih. Oh, daripada tu. Pada, tapi cicit tu kepala ni dia jenis merakyat orang. Okay? Dia tidak demo, dia tidak kick.
dia sobat dia tinggi. Masa kita buka tu, ramai orang attack dia, orang add group tu group ni. 100 lebih ada group WhatsApp. Masa tu tak tembel lagi ilmu ni. Kita sorang ada bawanya. Sebab dia amanah kita. Siapa berdarah mulut kita? Allah. Duk belawa. Ada kaya kuat tak kuat kecek. Ambil risu. Jadi gini kita dia. Anak kita tu pergi pasti. Saing dia tu ada arsa demai dia pergi ke arsa mulut. Jadi anak kita kenalah arsa-arsa. Sama ke bini kita. Tapi demon ni dia sembuh cepat. Sebenarnya benda tu nak main kita. Apabila kita minum gelah demon ni minum. Ya? Kita paling teruk sekali. Sama kita tak kecek. Masa kita tak kecek tempat ni, dia pula kelepek. Sebab dia besar dah. Dia kata, apabila Sena Ali bagi ke Sena Hussein kelipah batin, Sena Ali kena naik kelipah Zahir. Macam Imam Mahdi lah, dia tak ada Zahir. Dia kena belakang tabir kan, mesti main. Dia kata, apabila Sena Ali ni Zahir, memang patah dia, dia masuk 2 tahun, dia akan meninggal. Sebab lebat dia tak ada Zahir. Dia kena sebalik tabir. Jadi dia tarik kita lah. Sebab arah daripada Rasulullah juga. Allah. Rasulullah kata, mu kena buka ilmu ni. Dia kata, mana boleh buka ni ilmu. Oh, khawas. Mu siapa anak kelaki hamba ku? Ni tak kisah main, mu buka. Jadi dia tak boleh buka. Dia kena cari. Okay. Jadi dia tengok-tengok. Dia tegi ni cikgu. Rasulullah suruh saya bagi ilmu tak kepala cikgu. Tadi dia berlawak, kita berlawak. Dia gitu kita. Lepas tu dia ajar tu. Hari pertama, dia main. Usul takik dulu. Barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu sama, maka dia kafir. Dan barang siapa yang mengatakan Allah dengan Muhammad itu tak sama, yang ini berbeza, dua kali kafir, kafir yang jubillah, kafir lagi sindik. Itu mana tu? Cikgu nak pelepah warna. Kalau pala kena, selok pala pun kena. Dia pun cerita lah. Dia pekat syariah terdekat, Allah itu Tuhan, Muhammad itu hamba. Apabila melangkah ilmu tasawuf, duduk di awal kekak, tak ada nafi sini. Isbak je. Muhammad tu kena isbak. Dia jatuh lah. Dia seperangkat lagi. Ni memang orang pakat tinggi lah. Okay. Wasipati ila sipati lil warihi. Muhammad tu dia dah. Syariah atur rekat. Manual. Hakikat maripat. Auto. So lagi tu pavidrah. Kita tanya dia, ada kot pavidrah? Dia kata ada, tak ada. Pavidrah ada ke? 4x4. Boleh tukar video mas. Allah ya Allah. Rupanya huraya sambungnya daripada Tegu Tarekat pertama tu. Dia tahu. Rupanya Alubat ni. Dia pergi Allah Muhammad tu sadah. Dia tu cikgu kena ajar Allah Muhammad tu sadah. Barulah. Duk muka pintu. Dia masuk dari pintu. Barulah mari. Mahabat. Ish. Zaw. Jadi mari belakang lah. Bukan tak boleh, dia kata Allah Muhammad lain-lain, dia kata, tapi lambat. Siapa tu, siapa juga lambat dia. Benda tawasul je, benda juga. Macam kita, macam mandi dulu. Dia main zikir Allah-Allah. Dia zikir Allah-Allah, apa Rasulullah mari? Patut Allah tu mari je. Ya, Rasulullah mari, punya sifat dia. Muka tak kenal sifat je. Mana boleh kenal zat? Zat, walaupun aku lelahu kufuan hadith. Sebenarnya bahagia tak percaya ada. Tapi Tegu bersedah lah. Azak sifat tak percaya. Allah Muhammad tak percaya. Macam manis gula tu. Kalau orang duduk pondok senang dia belajar dah. Orang hotel duduk pondok dia tak tahu azak sifat tu. Tak percaya. Lepas tu mula duduk lawa. Dia bahagia hidayah. Bahagia. Tuan Ustaz. Pak Ustaz ni dia amanahkan oleh guru dia. Kena cari seorang murid. Kalau tidak, tak lepas dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi Ustaz dia cerita juga lah. Bila-bila itu. Kan Ustaz? Lagi dia amanahkan kan Ustaz? Nak cari lah seorang. Mana nak pergi ke tu. Apa nama ni. Sifat Nabi tu. Tablik tu. Menyampai dia kena cari juga seorang. Bila sama salah. Dapat seru gue. Kena cari. Orang seorang. Ayah akak kau siapa masuk dalam makam Rasulullah tu?
ada dengan zamrud dengan batu marja tu. Jumpa Rasulullah dalam makam. Rasulullah bersedih tak? Sebab orang bercerai Allah mamak tu cari dia betul. Rasulullah perintah ke ayah tak ada. Suruh cerita bakni. Cerita bakni. Ya lah, dia tekak. Oh, tinggal. Orang tak sih lalu. Tak sih. Hak tu Tok Guru Pondok di mana? Hulu Kelantan tu. Berdiri. Hari. Sainya raja kecil. Dia tanya ni. Berapa kali pergi? Tiga kali tanya berdiri. Dia terbukti aku tak sibuka pun tak kasi cerita. Kalau aku cerita, lari habis anak pondok aku. Orang kata aku sesak lah. Kalau boleh cerita pun sama-sama anak pondok, tiga orang. Macam seorang guru, dia gaji dia pun tiga orang kalau tak dekat pun. Mana boleh gaji belakang. Habis jalan ni tu duduk pondok dalam. Dia ngaji kita akidah tu ngaji. Tiba-tiba baba tu dia terlepas cakap. Dia acu tekuk sifat Allah sifat Muhammad tu. Baru nampak Muhammad tu siapa. Dia belak tu guru ni ayat. Malah tu dia kocok. Gitu dah. Kocok. Ada siapa? Tadilah baba ayat tu tekuk sifat Allah sifat Muhammad tu. Mujahin ayat kau. Ya dah lah. Allah ya Rasulullah. Kau cek, kau pernah baca akidah tu Naji? Ke Nuraini Abu ni ke? Dia kata selit sebutir-sebutir. Baca-baca. Dah letak, dah cerita Pak Muhammad. Pak Allah belakang. Tiba-tiba, hak dalam ni aja. Celah-celah tu ada Muhammad. Woi, bahaya kita ni. Kalau aku sarah boleh pedah ni. Apa biar tak payah sarah kata. Tutup lah. Memang dia susuk Muhammad. Dia tak gitu ahli-ahli saja boleh baca itu. 500 tahun umur kita. kita pun tak, kita biasa. Kita tak naji. Tapi kalau orang tak ada jalan ni, nampak sifat 20 lah. Atau hidup lima. Allahumma salli. Orang tak suka. Sebab dia terlalu amat terdedah. Terlalu amat zahir. Orang tak suka dia. Kita pun kadang-kadang kejut juga cerita kepala tu. Dia kata Allah tak ada ya guri masyarakat. Ada Muhammad. Dia kata Allah mana tu saya? Dah kalau Allah ada tempat Allah tu. Dia lebih mudah. Dia suka. Kita pula gitulah di Facebook. Orang pun buat report. Dia kata inspector break fee apa tu. Ke Facebook cikgu 2019. Orang dia adalah grup komando, grup netizen Malaysia tu ke. Lepas tu adalah orang belajar. Dia jawab juga. Dia kata betul cikgu ayat ni. Cuma awak semua tak belajar benda ni. Saya belajar betul. Senyap. Suruh. Dia tidak ada gaya lagi. Heboh sebentar itu. Nasib baik Yusuf Azmi tak mari cari kita. Dia cari sahal. Yang kedua kan dia kata kalau jumpa kalian aku nak tapal. Hari tu aku tak tapal dia kata. Kawan tu mana ada dah Panjila. Dia bukan tak tahu Yusuf Azmi tu. Dia Sazuli punya orang. Haa sebab tu dia rakyat ke Sahai tu. Kita play hockey. Kan hidup kakek dengan play bola dia kata. Orang tak payah. Tapi loya dia ni tak payah lagi. Dia kira ada gitu. Hai tu. Ada salah boleh tanya. Itu aja kita cerita lah. Kita tulah lah. Tidak pada salin tu ada tu guru saja. Kau dia nak mandi. Situ banyak ego cuma tersusuk. Susuk. Dengar cerita orang tu buat cerita je. Kata benda bagai tadi baik. Benda baik ah. Cuma dia ayak go mana aku luar-luar kan. Dia cakap syarikat. Ustaz Aziz ada itu? Wakaf Tok Wali. Ya, ambo, dia muda. Ambo Ustaz Aziz.
dibagi Allah maksa ke tu? Tak punya pemeding tega ni kita tanya dia. Modem sekolah mahal. Kau kata wali. Sekolah Ustaz Aziz. Sekolah harap kau dia kau. Bukit ayah aku dia musyik tiga eh jalan dah alkohol dah pindah dah pemedeng kita tanya pemedeng ambil dia kata lagi mana ayah Allahumma so betul lah tengok dia bila-bila gue tinggi pokok bawah dia numpuk rata ha? Mak dia pergi Allahumma so pergi Muhammad api tu senyak gitu tu bila kita ayah kata kita nak cakap kau gaya. Ada juga sama nak kata ke aku. Wah, bila boleh terima. Dia pergi bercerai ke mana dia. Ya, sama dia jadi kembali dagang dah. Kembali asing dah. Sekali lagi ilmu ni tak ada. Saya esok Tok Guru kita ya. Dia bawa emas segu ni. Suruh tetap tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ambo rela bagi segu ni emas. Kita ambo bismillahirrahmanirrahim. Kepa dia. Habis tanya tadi lah. Tapi tak ada orang yang boleh ceritanya. Dia kata nyawa ke dia emas. Emas ambo tu banyak guni ada. Dapur tu. Sebab asli bumi akhir keluar habis. Akhir ramai. Imam Mahdi Zahir ke? Ya, ya, ya. Jadi kita tak berada tu punya bukit. Haa. Tak ada nilai pun. Tak ada nilai. Itu guru saya kata dari mana? Tengok yang masa 200 tahun. 100-200 tahun. Haa. Tak ada. Ilmu tak ada. Dia mati lagi kan? Habis. Habis. 100-200 tahun. Tika ada ni lah nak mari ambil. Haa. Lepas ni ramai lagi. Haa. Ramai lagi lah ni. Boleh cari lagi dia kata. Sikit lagi tak ada ke tak ada ke tak ada. Pada habis sembilan rumah rohim je. Tak tanya tak ada ni. Jadi pihak atas tu jemah je lah. Muraya tak ada je. Kali ikut Ayanda Rasulullah tu. Dia di Negeri di Syam lah. Orang nampak di wajah dia ada tu. Habis gadis-gadis kumung tu. Siapa kau perempuan Yahudi saya tu nak juga bagi tu. Ya, ya, ya. Rasio tu ada. Kalau ya. Kita pandai aku, jaduh. Rasio di situ. Tapi, cari hak saya tu hakikatnya ada tempat dia pula. Allah gigi niaga balik tengok, tak ada dah. Kedai dia pun tak laku. Gerai dia lah. Pindah pergi ke Aminah dah. Dia menjaga amanah. Sebelum tu Bani Hashim dia berhenti sama. Dia tahu di bagai di Surbi ni bercakap-cakap. Masih musyarak lah. Ha, musyarak lah. Ada dia kita juga. Nur Muhammad tu bercakap-cakap. Bagai tu ya. Dia sebenarnya dia sembunyi di ada tu. Bagai tu. Dia turun. Dia tolong, dia nama lain-lain. So, tapi gelar dia sallallahu alaihi wasallam. Dia punya dulu lapis tu. Nak amat so lagi ada. Rasio Allah tu berbingung. Qalu bala wa sami'na. Rasio di situ. Kumpul dia tu. Lepas tu para habaik dia, dia berdoa lain pun kita. Kita ya Allah ya Tuhan aku. Dia ya Allah ya Rasulullah. Dia tuju situ lah. Dia tahu. Dia melakukan 80 ribu. Waktu tewas dah wahbi tu. Dia melakukan 80 ribu. Dia berselawak. Tak okey kita tahu. Selawak tu tinggi. Kini tetap lah, duduk main habak ni lah. Kalau dia panah, saya juga kaya benda gini. Itu rahmat. Saya boleh buka.
tak ada ngajar. Dosa. Allah. Mujur kita tak duduk sekolah dia. Kalau kita duduk sekolah dia tak tahu. Dia sudah bilik tahu. Ada ada orang kontraktor tu dia lah ikut UMNO lah, dia nak ikut kita balik lah dia, tak tahu lepas satu mei ni tutup, satu mei tutup mana aku semua aku usah nak buat usah satu mei, satu mei sebelum satu mei ni kena buat usah saya tu awak hari nak buat kita pun ada minta minta dia usah lah. Tapi kalau kita masuk sini nama kita ada dari sini dia mahu cari lah. Cikgu besar tak aku, cikgu besar tak lepas. Dia rakyat dah itu, saya nak awak duduk sini, dia berkat sikit sekolah dia. Oh boleh pada. Guru besar lain, dia dengar orang rakyat. Kata cikgu pun dengar tak orang kata saya sesak? Oh saya dah dengar tu. Lepas tu dia tanya, ada tak orang jabat agama mari jumpa awak? Tak ada dia tu. Lepas tu, dia pun paling kau, apa, GPK ku. Lebih kau pasir putih. Guru seli bunga tu. Oh, tak ada dia kata. Mari apa-apa ke dah, ya susah. Kita dah senyum dah. Susah ke mana dia ajar orang berzikir selawat. Brahma. Tak penting musyahadah lah. Hakti kita tu, BBD dia berkis gini, dia tak, tak jelas ke sesat dia. Kalau dia sebuah pokok, boleh kita cari dia saat ni tak sebuah pokok. Tak ada mengajar dia, dia bukan syahadah. Dia pun jadi pening. Allah ya Rasulullah. Siapa peneroka ayat mana? Kemal besi. Tak sebaik cikgu tu. Apa? Susah tu. Okey, sekarang ni saya nak tahu dia saat mana. Sebab saya nak pergi betul dia ni. Bagi tahu dia susah mana. Saya pun tak tahu. Lepas tu dia tahu susah tu. Okey, cikgu-cikgu duduk ayat dia susah. Mulut ke mulut. Allah ya Rasulullah. Siapa bini kita serati apa mak dia tak ajak pergi kapal laut ya? Orang lain adik-adik lain dia ajak dia apa dia kata marilah kita balik keratung lalu kata apa balik keratung lalu janji dah 29 kan dia serati lah dia ajak-ajak dulu ajak ayah ni tak ajak dia tak kita dipaksa dah kita tahu kita apa bini kita tak ajak pun dia tahu. Masa kita pergi rumah pedara dia tu, dia ada macam sepupu akak dia lah. Dekat Abang Mi tu dia menega dekat fanfare, dekat expo lah. Awak kata seminggu, dua minggu tu. Jadi dia rajin tengok YouTube kita. Jadi kita pergi tanya maling pun hari tu, orang kenal. Dia takut ni, takut orang kenal. Itu memang orang kena ada. Ya, ya. Dalam TikTok, dalam YouTube. Allah, ya. Dia tanya aja agama. Tanya diri. Aja agama. Dia duduk mikir, kita jawab gitu. Zikir dengan selawat. Kalau zikir dengan selawat, sesak ke mana? Rasio, dia sikit ke? Haa. Dia sebenarnya dia tak behel. Dia behel selapi. Orang tak ada asah. Tak ada asah. Dia kira orang rokok, dia rokok. Orang sujud, dia sujud. Dia tak tahu benda. Dia pakai tu. Orang ke Mekah, dia pergi ke Mekah. Balik boleh haji, hajah. Dia pun mau juta buah haji suruh mula-mula sini, start sini ni. Dia agak yang nak mereka. Allah. Jadi kita pecah lah baru ni ke Abis Syam tu dengan anak-anak dia tu. Kita kata apabila buku di pada Arafah tu buatlah merukabah buku kalbi. Barulah nampak ada dengan Allah tu bercantum syariah dengan tarekat. Bukan duduk sahaja. Dia mesti ada amalan dia situ.
Oh, baru dia terbuka. Dah buat bagi dia nama merokabah wukuf kalbi. Oh tu, wukuf di Padang Arafah. Masuk berhenti seketika ke? Okay? Masuk syair itu dah okey bab Qurania kita. Nafsu sifat nafsu. Tujuh sifat mani ke apa situ? Mana yang dalam syair ke? Okay? Ha, tawah ke apa tu? Tawah. Mula nak cuci situ niat nak cuci. Ha. Ya Allah. Kaya ya jadi. Kita jumpa Syekh baru ni. Jadi rupa-rupanya ada rahsia 2/3 kita dia terkambuh di sungai Tigris Euphrates. Sungai Furok tu kan. Hak monggo gi bakar, monggo gi buat titi ya jambatan tu. Dia kata Allah Taala maknanya hikmah di situ sebab dalam kitab tu dia kata pendapat para ulama kalau gerak jari ni kira kerak. Padahal benda hilah. Jadi kita ingat balik hak kemak gerewe ni. Dulu ke dia pergi haji. Jadi dia nampak orang manusia duk gerak jari. Dia pepa. Tika salat dia lepa. Dia kata apa duk gerak ni kata. Mu tak faham ke? Ditunjuk-tunjuk mana bukan tunjuk ke Kaabah tu. Ki ada tulis je dia kata tunjuk ke mung lah. Mung tu kata. Tak ada faham lagi. Dari itu ada bininya Cikgu Jamzuri lah. Dia dipindah dah di sekolah kata tiga. Dia ni tak boleh lah. Bini dia ni macam Maksura lah. Jadi dia berada di cerita bak nilam ni. Dia cerita bak tasyahud ni. Gok jari ni. Kita kata tu bak silah. Kita tak buka lah depan ramah je. Lepas kita puas hati lagi. Mata bersyadah tu. Kita kena akak jari. Kita gerai nak tanya. Apabila akak jari tu bahagia ke apa nampak. Tapi kita senyap lah malah ada kaca dia. Lepas pada tu kita was balik dalam negeri. Sebenarnya diri tu. Masa bersyadah tu biar ada barang. Kalau tak ada barang jadi bersyadah kosong. Tasrik dia. Tasrik orang panggil. Tasrik hati tu. Tapi kalau kita kalau bersyadah tu. Memang Rasulullah timbul tu. Kalau syariah kata tasrik hati. Bukan kata saksi kosong tak. Saksi palsu tak lah. Allahumma sallallahu. Ada barang. Ya. Nampak Rasulullah duduk sel lah pakai yang putih. Allah. Tu mamu kata awak ni ahlu bak ni. Kalau bukan ahlu bak Rasulullah tak menghadap gitu. Sebab orang lain jumpa bercahaya dalam gua lah. Naik kuda lah. Nampak jauh. Banyak ni kita beradab betul. Banyak orang jumpa bite-bite gitu. Ya. Yeah. Tapi kalau jalan ni. Kalau tak kenal diri tu. Kalau balik dengan cahaya pun siapa kau tak lah. Sebab dia tak asmuk. Asmuk tu kan nama. Tapi dia tak rekat dia kira dia pergi ke cahaya. Dia menunjukkan sesuatu di atas sesuatu kan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi boleh balik juga kalau ada kunai-kunai klik-klik. Banyak kunai klik-klik. Benarnya bukan kunai-kunai klik-klik. Ya diri. Tapi sebab kita jauh dengan Ta'ala. Kalau kita dekat dengan Ta'ala, nampak diri tu? Dia diri yang bercahaya. Itu panggil Nur tu. Diri yang bercahaya. Sebab Rasulullah tu kan, dia ke tak ada bayar. Dia yang punya bayar. Dia cahaya daripada dalam diri dia. Allahumma salli ala Muhammad. Pakai jubah putih. Tapi bercahaya juga. Nampak. Allahumma salli ala. Cahaya pada dalam. Kulit putih merah. Ya Rasulullah. Kita nak buah-buah gini hari tu bau. Allah ya Rasul. Lepas tu kita tanya Rizwe tu. Ada kesamaan dengan bau minyak atas ni. Tapi kita dah capur lima dah. Allahumma sallallahu. Bau kalau berangi-berangi tu bukan ya ada bau mana ni. Dia kata betul bau ni je tu. Hari tu. Dia kata dia tak berani nak tegur. Allahumma sallallahu. Ini takut dia ni syok sorang. Rupanya betul dah. Allah ya Rasul. Tak ada ayah long Zai Pekir tu. Dia beramal di Pekir. Ada dalam video YouTube tu.
Jadi adik dia duk Kedah dengan di Selangor tu bang. Bang lagu ni. Ah dia tak pelak ni dia kata. Jadi abang dia kata, oh, tak puas hatilah aku beramamu boleh bang dia kata. Aku tak bang. Rasio dia dia tahu ke apa? Ha. Dia panggil malaikat subuh. Ya, bang gini. Rasio dia malaikat subuh. Ayah saya ngaji bang tu. Ayah tu. Ayah sempat tumbuh. Dia nak cawandi. Cawandi menjadi di. Ha. Tapi hari tu ada ada kes juga di pondok tu. Dia ada budak pondok, dia ambil nak cawandi di Selangor. Apabila dia naik solat dalam pondok tu, dia nampak sahih dia ni tak email macam ustaz nampak tu lah. Tapi silap dia, dia gegel. Ha, jadi boleh ke hok ngajar situ juga, bukan yosing lah orang kanan dia. Ha, ni aku malah main bahagian ni. Bakal. Eh? Tak bakal. Ya aku. Ah, dia tahu ni aku tak boleh main bagai-bagai tarekat ni. Jadi pitenah lah. Ah. Sepatutnya dia nampak dia senyap corek lah. Okay. Mani barokoh lah. Gegel juga gitu. Ini cerita ni. Ayu Sin pula dia tak boleh nak defend hak nampak tu. Sebab ke pondok ni ke syariah. Allah ya. Sebab ramai gua orang ambil hak nasi mandi di Selangor tu. Kawasan mana Selangor? Selangor kawasan mana? Tinggal mandi banyak kuat. Oh, mak. Belah sana. Kalau Negeri Sembilan Ahmadiyah. Allah kalau pergi ni nasi mandi. Tidak ni bukan masuk lah. Bawa ni kita pergi modal ke Habib ni. Kita boleh tangguh. Kata mu gisya mufti behel. Kata apa? Selawat Fatih duduk dalam khutbah Jumaat yang kedua. Mana ada zaman semua? Tak wani kat sini. Itu boleh tangguh dia. Dekat behel bawa landing buat selawat. Ya. Sidi Amma Al-Bakri Rasulullah berita dia tu dulu Khalwatiyah baru si Amma terjami dia berada di Baja Siti tu lima abang dah capur tu ah, tapi dia audung ke pati ke Luffy ni pelajar Pondok Pasir Tumbuh. Dia kerja mahkamah syariah. Ada-ada grup tu. Aluk-aluk. Dia mandi di Atijung. Dia tahu tak ilai je. Berapa hari tak ilai bau. Tapi ramai hari tu duduk nak. Saya rasa Luffy ni anak kerabat. Kerabat anak guru. Masih Luffy ni. Ya, ya, Selangor. Ada Luffy ni rasa. Jalan kerabat anak-anak guru. Dia ni kalau dia buat sanak tarekat ni dia saya bagi maklum mak lepas tu dia buat dia tunjuk berapa kali saya betul balik sanak daripada Sayyidina Ali sanak daripada Sayyidina Abu Bakar lepas tu dia banding dengan Khalidi dengan Akoni lagi Abu Bakar dengan Ali ni sanak tulut dia lain-lain rahsia dari dada aku aku tepuhkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Maknanya Rasulullah tak bagi kita rahsia ada dari diri dia. Dia Ali dulu terima. Sebab tu Ali boleh ganti tempat tidur dia tu. Lepas tu Abu Bakar ni terima di gosok. Sayyidina Ali masa nak hijrah ke Madinah. Masa tu Ali pergi tidur kat Rasulullah. Dia ada bagian ni dah. Dia tidak cacala. Dia boleh ganti. Nak bayar dengan tombok dah. Ya betul. Tapi saya lok dulu takut orang lain. Allah. Abu Bakar tu titik air mata. Duk tuduh dengan tumi. Ulak 1000 tahun duk tunggu tu dia. Dia Abu Bakar ni menemani. Ha. Rasio dia menem-nem. Dia lebih kepada si lah. Ha, si dia lah. Macam apa? Ali ni ilmu. Tapi orang nak cawandi dia lebih Abu Bakar lah.
Sebab rahsia tu ialah rahsia tinggi pada ilmu. Allahumma salli. Dia diri. Tapi Abu Bakar tak banyak. Dia bakar 800 hadis daripada Rasulullah. Abu Bakar dia. Tak si orang kata hadis tu daripada dia. Sebab hadis Pak Ripak tu. Sayyidina Ali yang taklah sembunyi di Syiah. 45%. 55% di Al-Ubad. Sebab tu Syiah dia baik. Nuk Sayyidina Ali. Allah ya Rasulullah. Sayyidina Bakar digelar mayat hidup. Mayat berjalan, mayat yo, berjalan. Dia musyahadah banyak. Tafakkaru. Bujandara. Kali bahasa dia panggil tafakkaru. Jalannya ke iman ni. Dia banyak kulun batu. Allahumma salli ala Muhammad. Orang kalau bahabi baca kata, Sayyidina Bakar kulun batu ni. Gila baik-baik tak tahu tak lidah lang. Padahal tu kat lidah. Tak okey ambil batu ni basuh-basuh berai mulut. Allah hijau air pula. Sebenarnya kulun hati. Allahumma salli ala. Dia duduk saja dia tu kat lidah lagi. Gerak lima latak air. Allahumma salli ala. Jelaskan. Aku pecah habis. Allah ya Rasulullah. Kau tengok budak baru lahir dengan kucing ke? Dia di langit belakang. Dia di langit belakang. Tukar. Aduh. Tapi kalau bawa ke dunia, kalau orang nak mari tetap dengan para, kita tukar lidah langit, dia jadi kerah. Kita lagi. Koci. Dia situ sulbi je. Orang panggil Allah nama begap. Dia macam pacok tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Dia kalau ayam mak. Ni. Ha? Hansa ni. Ha. Hafsa min. Hansa ni. Kalau cik mak ni dia kata Muhammad naik ke langit. Tukar lidah. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada hadis Rasulullah tu. Sayyidina Ali tanya bagaimana untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Pejamkan matamu ya Ali. Tangkap lidah langit. Dia sebut Allah Allah dia ralai hatisan bari kamu. Latu hari bi di sana kali tak jalan bi. Jangan gerak lidah kamu. Tak rasa mandi tu. Rahsia. Rahsia dia. Jangan gerak yang pecah jadi. Rahsia dia sendiri. Mufti kadi tak pecah. Nak agak dia pecah dia tak pecah. Lagipun tak ada siapa dia suruh, dia pecah. Itu rahsia benar. Bagi saya kata pandai dengan rasa bangun dengan kelempak ni. Ya. Dia hidung ni tak menipu. Kalau bau busuk, dia raya. Air kosong sehari. Boleh ni? Air nak tutup tak? Sekali lagi air tu. Air belahan ya. Dua kali air mani dah. Allah ya Rasulullah rahmat. Ambil sehari air mata. Tak apa tu. Kalau ni subuh esok tak kabar. Itu bagi mereka subuh. Dia bagi tak mengatuk. Apa lama kau. Nyanyi kau lagi aja tengok video ni. Kalau sedia agak kita mati. Dia meniayak tak kira dua je tengok ibu. Dia tak payah mari sekali ya. Masa baik lah. Lepas tu tengok dalam video. Kita ayak demo ni. Bila-bila berok dia dah legok pun. Asal ada lain boleh dengar. Mudah lah ni. Jimat masa wearing di tenaga. Tapi nak cari majuzik tu payah. Kalau majuzik ni kena ke depan mata. Mata ke mata. Baru siapa majuzik. Ya. Ada Azhar Faradisah tu ke. Dia ke viral hak Nur Muhammad tu ke. Lalu yang Aurora tu. Hak layar hilal tu. Mushaq. Apa. Musnah Ibn Razak. Ini pasal Nur Muhammad tu ke. Dia pakai pudah tu. Jadi dia PN kita. Kita bila-bila rakyat dia. Kata jangan tengok YouTube kita. Kita beri juga link video TikTok tu. Allahumma. Suruh dia pay. Jadi dia tak berlaki lagi. Tak tahu. Lepas. Allah ya Rasulullah. Kita mesti ada retina yang tengok video kita. Bahaya. Allah ya Rasulullah. Sebab kita kalau retina ada kita sayang ikut lain. Dah ada.
Dia mahamak dengan apa timah ke dia nak ke. Allah ya Rasul. Itu ada dah jadi sekali ya. Dia nak tinggal pada tu lelaki dia sebelah. Tengok kita juga. Allah. Kita cerita pasal kita. Hak lelaki dia ada palsu. Mu ada original. Ah jumpa ada original ya. Allahumma salli ala Muhammad. Itu Kia Samsudin tu. Dekat Kaderiah ada usul tua mana. Nyepekung puyuk dengan kain baju. Ya Rasulullah. Rumah dia sebelah tu ya. Dah. Awak duduk mari pernah-pernah balas. Dia jadi kurang lah balik rumah. Bini dia mengamuk. Lepas puyuk dengan kain baju dia. Buku-buku-buku pim. Ya terbahaya barang ni cikgu. Cikgu tak kenal lagi ya tu. Ada riting yang mari tunggu depan rumah sudah. Dia riting yang okay, dia rekat. Tapi rahsia dia. Dia tutup tu. Kali tak cukup. Tak cukup. Maknanya dia punya orang panggil. Hakikat diri dia. Merantau dia. Dia tak boleh kontrol. Sebab dia sifat nafsu dia sendiri. Dia tak tahu gambar dia. Dia tak tahu itu masalah. Mula itu kita hasbi rabbi dalam kelas. Ya? Oh melonjok budak suka. Lagi budak tak tahu gambar. Dek mari likung. Tapi lah ni kita tak buat dah kita. Jadi cikgu-cikgu lain jadi pelik. Bapa pakai likung. Padahal duk asbi rabbi. Jalah punya pasal. Jalah ambil pun. Ha. Oh cari je dia. Dia main putih sangat. Allah ya Rasul. Dia menitanya, lagu mana cikgu kan cukup? Dia ada perkabaran ke? Sedawa gitu aja. Kita kata suara kita ke siapa? Itu Abel Ismail Puh tu. Dia sedawa. Maksud suara kita lagi. Lepas tu lah kali kita menunjuk nombor. Berhenti tak tumbuk. Dia kata lawak cikgu. Tapi muka bukan backing, muka... Muka biasa. Tapi tunjuk nombor. Ada ke? Tak ada orang tanya cikgu. Apabila sedar. Buat maju ujuk tu mari. Jadi saya duduk tinggal. Ada dia langgar juga. Saya. Last kali kita pergi. Kita kata mana. Kita ada masa. 500 orang tak kira. Kita nak kontrol belakang. Allah ya Rasulullah. Abis Osman lucu. Abis Osman pintu geng. Kita salah royak lah tak. Patutnya. Tiga. Sini, atas. Kita pergi kat sini. Jadi salah, jadi sana. Bukan sengaja dah, memang salah sungguh. Dia baring. Dia ada kita. Titik. Titik keluar kita. Pakai baju Melayu. Tapi tak nampak lah kaki sebab dia duduk atas kata. Dia itu tunjuk, sini. Dia telefon kita balik. Dia kata, cikgu. Cikgu mari. Tunjuk latar ini. Tiga sini, bukan sini je. Oh, dia minta mahal lah, betul lah tu. Padahal kita salah royak. Diri tu pergi betul. Dia mari jadi cikgu buat bulat teh dia. Dia pada titik, dia keluar. Dia keluar daripada bulat teh atas tu lah. Selling mode dia apa. Sebab dia banyak dia ngaji. Allah SWT. Asal 9 je ni pengaji ya. Tak pernah lagi dia jumpa pelat gini kata. Kata mana. Mana kawai ada kuasa tu. Bukan kuasa saya tu kata. Allahumma sallallahu. Kepanda dia tu. Dia nak pergi. Allah ya Rasulullah. Tapi senyak dia lah ni. Tak ni. Tapi masalahnya dia tu. Dia tutup dengan topping. Rasa video dia tu kena delete. Allahumma sallallahu. Di channel kementerian. Dia tadi kena santau. Allahumma. Dia belajar silat ke? Okey, sayang dia juga silat. Beti pavidrah. Kata abang makan kuah dak? Dia tu. Dia makan sup. Minum sup. Ada 2-3 orang dalam pavidrah.
baru tujuh nama dia saja. Kalau ada tepi juga orang Mandarin. Sebab orang nak sudi silap sama silap. Allahumma salli ala Muhammad. Dia belajar belaka, abjaklah, budi suci sejati lah. Terlekat pun ada. Tapi apa baru. Kalau mari sekali dengan dia tu, orang terdekat sama dia. Orang Kelantan kot. Kelantan banyak sama dia. Banyak sama dia tak? Lain dari Tuk Guru, Haji Dawud Putih Abah. Tapi senak-senak je tu. Ya. Nasabandi ni nusuk je tu. Cikgu yang besar Nasabandi. Ya. Abu Bakar di mana? Jaga dia Kulung Batu duduk dia. Aku saya kecil je. Allah ya Rasulullah. Dia tak tengok kan dia ada hasil buka. Tanpa khalifah nak saya mandi pulau upuk tu ayat kan. Dulu je lawa kot kita dia. Bila dia dengar video kita tu. Dia macam sokong pula. Dia kata mana boleh batal ni. Hak tak kepaluh dia. Kalau ada orang nak mari kerak lah. Nak mari batal mana boleh batal. Tapi dia nak kebel. Amaliah tu buat dia bunyi. Dah sama ni senyap. Oh, senyap. Dia zikir mesti kesir. Zikir kesir. Batu dia, dia kena sembunyi. Cikgu ya. Meletup. Kita dah dapat apa berita lagi ni. Dia nak buat macam Syria, Yemen, Libya. Subhanallah. Kalau dia ke okay, dia buka kita atas tu. Kalau buat peka dia buka al-um. Imam Syafi'i. Dia ada orang dia susun dah. Masa perkampungan sunnah tu. Kalau jalan ni dia suruh kena dulu. Syabudin bagi pekoh. Kalau demon hidup dia belakang. Orang awal akan pergi sebelah dia. Apabila orang awal pergi sebelah dia. Maka macam mazat royak lah. Dia akan bangkit lah pada dia. Lepas tu kita kena buka tu. Kalau setakat jawab lepas gitu tak sih. Tak lepas macam aswajah jawab tu. Dia main Allah sama Allah. Jadi serilah. Kena buka Muhammad tu. Baru dia jadi tewah lah tu. Cikgu Zohir sifat yang kosong. Dia orang cikgu kosong sekali. Kita mengadap dengan guru. Ya. Cikgu ni buka tu dia kosong. Buka kau ya weh. Orang jadi nyetok. Allah ya Rasulullah. Ani dia tanya arwah Syam Azhar. Ada seorang cikgu di Kerata. Dia kata Allah tak ada di masa. Ya adanya Muhammad. Dia kata betul lah Allah ni tak dapat dirasa. Tak dapat dikecak. Ya Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tak rasa kan. Tapi aku tak nampak lagi. Siapa ustaz kata sama rahayat tu waripu. Bawa masuk dari dalam sahabat guru Malaysia ke? Sahabat guru Malaysia. Ada timbul kita situ? Allah. Dia screenshot. Masa tu lapar kau orang komen. Siapa ustaz Kedah tu, dia abad lah. Sesak lagi menyesatkan. Pasal kita, hello kita. Hai, man. Ada nama demo naik timbul di SGM. Tak beri ya SGM. Sahabat Guru Malaysia, kawai, kami Guru Malaysia, kawai ada lah SGN, kawai tak ada. Lepas tu mula-mula, tak ada peretok suruh jawab. Seminggu, dua minggu lepas tu, ada peretok suruh jawab. Kawai pun masuk dari guru itu. Kawai jawab, jadi 300 komen. Tobik habis, kurai hadis jawab. Apa dia masuk, kalau tiba. Jawab habis, lah kali. Ustaz Abah tu kata, Zoni, baru beritahu Zoni. Hadis waktu itu bek tu kan? Anak Ahmadu Bilami, anak Arab Bilain tu. Dia nak talak talih. Dah kali dia tu Zoni. Sangka eh. Itu mazat ayat Zoni tu. Hadis Rasulullah ni berjuta. Tak kira dia tahu belakang. Tak. Gak kita ambil amalan dengan seorang musyrik tu. Bukan suruh turun dengan amalan saja. Mesti kali dengan hadis. Tak. Bersanak lah tu hadis tu.
berasak kita lawan ada KJN tak berani. Last kali GPK kita. Lah ni dia GPK 1 di Kubekia. Cikgu Zaino. Tak boleh tanya dia ada jumpa. Dia PM admin tu lah. Admin SGM tu. Tolong pada posting ni. Ni perbincangan orang yang apa tinggi ilmu eh ni. Agama ni tak boleh. Tak boleh tempat umum ni. Dah sekali dia admin tu pada. Tapi kita dah screenshot. Allah ya. Senyap lah ustaz tu lah ni. Katanya sama PSG ya, so dia korupsi. Dia korupsi. Dia letak kita dengan Abah Hizya. Dia kata jangan belajar dengan dua orang ni. Ikut WhatsApp, media sosial. Dia kata ni, kitab ni betul. Akhirnya tu najing. 500 tahun dulu. Betul lah kitab tu. Kita bukan nafi kitab tu. Syaruh masing-masing. Syaruh. Guru. Padahal masa kita pergi dia, dia ada, kita jawab 300 komen tu, cicit tak kepala tu ada. Tapi nyanyi ke dia, masa dia dia musyawarah dengan cicit kepala tu, dia nak terbuka dah. Cuma cicit kepala tak win, tak wigi ke roh. Takut nampak tak Allah tu. Dia bikin biasa. Lepas tu dia sokok, kik apabila kita masuk. Dia nak jual ustaz ni, nak win apa. Hak bagi dia nak cerita tu. Kita pula pergi, kita selai dia. Oh, dia tu khai nak betul cikgu dia tu. Jadi, pakai suit tak apa. Tapi cerita kepala bahasa dia comel. Dia nak typing tu. Belakang dia, insyaAllah, insyaAllah. Dia beradab. Orang tu memang, Tok Syed dia memang beradab. Macam ada Tok Syed Indonesia tu, dia Syed Ali nama. Dia memang tak cukup tak hati dengan kita. Dia kata saya bukan tak setuju ilmu dia. Ya. Dia ni kasar lah dia kata. Dia kata saya tu saya tak boleh buat warna dia cerita kepala kata. Dia memang pangat dia begitu. Pangat dia memang. Saya nak Umar, saya nak Ali lah dia kata. Lepas tu Ustaz Jakin baru ni kan. Dia kata patutlah. Maknanya. Dia latih demo ke depan. Demo boleh berhujung dengan orang. Kalau dia tak boleh. Atau dia ni bahagian penerangnya boleh. Dia tegak. Sebab dia ni editor berita harian. Di Pulau Seria dulu. NSTP ya. Dia pandai bagi contoh. Tapi Pak Ayah ni nak buka. Dia melerik-lerik. Contoh dia. Nanti kita uji audio dia. Kita ni malah melerik-lerik. Kita straight to the point lalu. Tapi orang yang dengar tu lah. Cikir. Boleh terima ke tak terima. Cikir kan. Kalau ada jalan, tejok aku, jalan aku, kena terang tu. Bukan sikir juga. Macam kejut lah. Kejut lepas tekan je. Orang tu tak sampai lagi, kita pergi ayat dah. Ya lah, dek aku. Allahumma sallallahu. Allah ya Rasulullah. Benda tak patut tahu, kita pergi ayat dah ke dia. Ah gitu aja. Betul ya. Enggak pedih ya Indra Jawi tu ni. Kalau pasang video SIM tu dura kat YouTube, masa sedang tidur pun boleh mimpi di muka. SIM tu dura ni ahli ayah punya. SIM tu dura ni ia kena masa berdiri. Kalau nak tahu, kita apa lerak tepung kau bedak kau. Ya, nampak ya. Tak pakai kaki ni. Tak pakai Rasulullah. Habib Ali baca bahak tu. Ya, ada majlis dia. Sahur Habib Ali. Ha, Habib Ali baca bahak. Syekh Awalawi Al-Maliki. Al-Hasani ke. Syekh dia tiga jek ke. Duduk dalam bilik tu. Dia jumpa Rasulullah. Dia persedah anak murid dia. Jangan cerita lagi. Rahsia ni. Aku kata terlama dah dia nak jumpa. Tapi rupanya ada di dalam bilik Habib Ali yang bantu bahak. Di tanah sewa aku mau sewa situ. Tapi agak tak kenal dia. Yenus. Itu saya kan Yenus. Macam itu guru hantuah ke apa. Itu guru Piramli.
Oh, sehunya hantu orang yang pernah beli ya. Tok guru dia mana dia kena. Macam tu saya lah, tu saya. Sepanjang dia meninggal, 200 orang. Baik lah. Baik lah dia. Tapi orang timbul cikgu. Dah kita asyik tangan dia. Kita sekarang ni 500. Tu pun hak lari. Hak lari pada, hak leh pada, hak lawai pada. Hak tina siapa ngajar orang pada. Padahal kita, dia tu lah tak habis. Allah adik dia tu habis. Tapi adik dia boleh ikut dia. Tapi mari jumpa kita di dunia lain. Dah, nampak. Dalam video. Video dia tak ada. Dia siap ajak kanak. Tanah tu lah mata rabung. Contoh Ibu Nama tu tak betul. Mari jumpa saya. Masa ada dia pun tak lipu. Kata mari jumpa kakak saya. Nak tidur, bangun pun. Di rumah, di kuartal pun boleh. Tapi tak ramah lah. Bapak dia tu dah dia tak apa 20 orang, 14 orang gitu. Tapi dia pun sayangnya. Takkan nak cerita boleh tapi di mana boleh banyak orang. Dari sana tu mana ada repu eh. Dia oh, macam Robert lah, ada biar ya. Ada jumpa kita nak berobat pun ada. Macam Adi Bollywood tu ke? Sayang Juki Ayah tu. Mas mana Juki Ayah lah ni? Apa tu dengar lama? Dia tak ada lesen ke? Buka restoran. Dia dia Adi Bollywood tu cerita dah kita. Cina Pinang tu dia supply. Jadi sehari-hari dia kena jual berapa aja tu? 40,000 tu. Pasal nak bayar ke Cina tu. Jadi macam halo. Dia pula doktor buat balas dengan badar. Lesen duduk kawan tu. Buka restoran ni mana? Tahu. Ayah ambil ayah Tesco tu. Gua buat ayah Tesco kan dulu. Dia sapuk ayah restoran. Dia sapuk. Kat Tesco buat. Tapi hari tu kira tu ambil dalam Facebook. Kat Tesco buat okey. Sore 5 ekor. Sore 5 ekor je. Nombor. Beli 5 ekor tu ambil sepeda kereta pun buat pulak. Beli 50 ekor naik 10 kali naik. Dia buat limit gitu? Dia buat limit. Dulu tu dia bebas. Dia lepas tak ada hak. Lepas tu ayah mahal sikit buat limit. Lepas tu kadang-kadang nasi pagi. Kadang-kadang kita boleh cari Tesco. Tesco murah sikit lah? Murah sikit. Beza lah kau. Tapi saya dia mana ayah bersih tu. Ya. Biar ayah frozen pun. Ayah perut kau semua tak ada tu. Tak ada. Lebih utuh tu ngambil ayah itu. Dia proses dah. Dia proses dah. Dia buat perut, buat tekok, buat kepala ke apa kan. Sini berapa sekok? Ya, berapa sekali? Oh, hari ni rasa 9 ayah lebih tu. Hari tu joki jamu pada orang tu? Joki, tak tahu. Sama sekilo tu dia ambil. Dalam tu teh habis, banyak tu teh. Temih dia mabuk nak buat. Tempat tapuk dia tu. Tapi aku tahu lah, kau dia ayah Cina, ayah Cina tak? Ada ayah. Oh ya Cina, siapa Cina pun juga di. Okey habis jual hari ni, okey masuk dulu, malah atas baru. Masuk dulu, atas baru. Dia tekno, Cina tekno dia kan. Tak masuk duit atas dulu, esok tak masuk duit lagi. Kena dua lagi, tiga lagi, tak asyik Cina pun. Ya. Yeah. Bukan sih. Dia kembali ambil. Buat-buat ribu. Cina tak cek? Dah kadang-kadang pakar buah dia sekali. Tak apalah esok saya masuk double. Masuk double, tak masuk double kan. Siapa ayah sanco. Lepas tu Cina tak jaga dia? Jaga, tak ada jaga dia. Tengok banyak nasi pada jual tu. Oh, ada. Sampai ke pilihan keke, kita cari tu mana Juki, nak jumpa Juki. Ke apa? Dah lah, masa tu aku ayah kilo, kesame kilo, tipu ke. Macam kedai-kedai dia tepi jalan ke apa ke. Oh, tipu tu, ni? Ada Juki ayah. Lepas tu cari dia temen. Dia tahu, okey, saya pergi. Lepas tu, Juki yang mana ni? Tak ada saya kerja saya. Dia tak kenal Juki apa dia. Budak-budak kerja dia kata kat dulu. Dekat dulu. Juki masa, Facebook cari je. Masa naik. Lepas tu baru dia buat nak lepas Facebook. Beli jaya. Kita agak mahal. Kita dera. Kita pengeluar jaya ke apa. Dia buat hasil. Baru nak beli jaya. Lepas tu baru kena muka dia tu. Walaupun ni Juki je. Itu dia kata siapa pakai baju laki boleh mula. Dia marah kau ni. Kan? Kau dah ada kacau dia. Kacau lah.
Kipit-kipit kena cupu. Malay 28 darjah sasi ada landa. Si hari 37. Boleh pakai ikungnya nyawa landa ni bayar bil elektrik. Gaya TMB ni, gaya ni. Kali panah lagi ni. Pakai sini sapu, pakai ekor pasal 2, pasal 5-5, ada 5. Oh tu ya api belakang tu. Dekat dah start daripada darut tu, Pak. Sampai semalam tu saya tinggal genset. Lain. Kurang apa aku 9 habis. Mampu. Apa 9 mampu. Dia boleh bayar nak cover suhu bilik. Oh, ekor tu. Dia lalu rumah. Tak penuh duduk ceklami, mak ayah. Ni kelip semua. Oh. Ekor ada tak pasal pasrah ke pun habis. 7:30 tu mula lah kau. Makan belakang. Jusnya pagi? Jumlah kita. Lepas malam. Haa, malam. Itu dia tinggal genset dia dulu. Hari-hari saya duduk pada pukul 5:45. Satu malam tu, 7:30 tak ada. Pukul 11 lebih tak masuk tak itu lagi, tak sambung lagi, tak ada api lagi. Pukul 12 lebih repot. Pukul dia kata ni baru pukul serepot. Orang lain tak ada repot, pari berharap. Mu harap kapu, pu harap kamu. Sebutnya kapu, tak ada repot. Ada yang mau berikir tu atau air bersih lebih? Oh, itu. Kita mula-mula buat bayar tu. Tak start kata biar, tak ada api kena buat juga malam ni. Pasal lah pun LED tu tu belakang. Baru tak apa setengah jam. Tutup dengan air tu tu. Cerah. Rumpunya air kata suruh. Air dapur tak tutup lah. Cengki lah jambel. Kejut molek. Cerah setengah getah. Dia kata buat Malaysia tu. Kata malam lusa tu lah. Sedangkan penuh. Dua tamu tu. Dia kena buat-buatnya. Kata penuh. Bapak mari. Tidur rumah. Kemisian tamunya panah. Pukul 11, pukul 9 ada api. Tapi PH tak tahu panah kedok selalu. Oh kenanya kedok kena. Kedok kena. Utara dengan Kelantan kuat lah. Tapi belah-belah Melaka dia panah tapi dia hujan. Hujan? Panah dia hujan betul. Di PH tak tahu boleh PH Johor. Di sebenarnya tujuh siar tak? Thailand. Itu kata ya di siar. Kena juga. Tapi tanah merah jeli pula. Jadi sebenarnya tepat. Oh, awak kata berat. Dalam Malaysia. Jadi kerek. Kita Kelantan. Siapa semai pun panas. Mangkuk tempat-tempat sejuk. Apa dia jadi? Itu dah. Habis zing saja. Habis zing. Tahu pula sana pun panas. Tepat. Semai tu. Kira sejuk. Kira sangat. Itu. Apa dia? Setiap negara panas laku. Global. Global. Eh, Nino. Fenomena. Ni siapa boleh lapar ke mana? Oh. Air telaga apa kering ni? Habis masjid dah weh tak ada dah. Ni air telaga. Dia balik tu yang air tu pergi pakai rumah di situ. Kau kembali gatu, kau tepi sungai masih sini. Baru-baru, kita tengok tu. Ada masjid tu, pokok jitu. Saya mula tu. Apa-apa aku semilai kereta. Bayar tu tiga kereta tiga. Apa kat mandi situ belakang. Dah rumah tak ada air. Mandi masjid? Masjid ke? Oh, dia pun aku ni. Dia kena ranyak. Kena tambah kerek. Kalau boring kena tambah baik. Ya. Sini air tak cukup. Kalau sedih boleh sejam. Naik taki ke sekering. Sini. Mata air kau dalam. Ya. Kata hak gigi mana belah-belah ulu ke? Merekah tali air. Ni nak tarik air sungai awak naik. Air sungai pun. Barang-barang rendah pada pun. Tarik pun. Dulu walaupun panas gini. Bila air dah naik. Kalau benda semua air. Kau yang sejuk kat cuaca. Kau dah ada air merata oleh benda padi. Ya. Ni benda padi pun. Tak ada air. Kadang apa habis mikir. Kau perendah, kau dalai mata air sungai. Kau perendah, kau dalai apa arah sungai. Kau ada korek pasir ni. Ya. Kau ada korek pasir. Kau lain ni yang boleh jual pasir. Mubu, siapa ke sini. Kebore daripada seka, tinggal suku eka pun ada di sungai. Gotoh tebing habis ni. Habis dah. Dia buat, dia tak korek tebing ni. Dia korek tengah.
apa kat tengah lama tu bingung betul. Allah betul. Habis dah kira sana. Jadi sungai tu bukan koral, jadi koleba. Koleba batu ketek. No. Ketek. Oh. Ya Rasulullah. Oh, di sana, di sebelah sana warok ya. Seka. Allah maksud. Seka. Seka sana. Allah. Kau ke mana ni ke? Ke mana kau tu ke? Seka tak ada. Eh, seka ni luah. Eh, luah. Dulu, pudu-pudu bulu tepi sungai ni ke? Tak ada. Dah ni, tak ada. Tak ada. Mana ada bulu-bulu? Kalau kau berlekat masa banyak besar, boleh 12, tengok dia hanyut pokong, bahkan tak kuala juga tu. Ingat betul-betul tepi, buat biasa. Loh ni tak ada dah, puluh bulu, alih-alih sebagai sana, tak ada nasu. Boleh ni tak ada dah dulu, dia berkata dia puluh bulu, muka sungai tak isap basi pun. Loh ni pasir, dia muka orang, siapa ni, kerah, tak boleh ni isap. Allah, ya tak ada pasir, siapa tak ada pasir isap. Kampung Tayo ni kan, bandar, tak ada pasir tu. Wah, gimana pasir? Wah, mau bangun ni? Bangun ni, temui bangun ni pekerjaan, baru nak buat tu. Artinya, pama, artisi tu. Buat tu bangun ni mahkamah tu apa semua. Banyak oh iya lah. Kau pasir tu. Eh jalan tu. Oh jalan. Sini lo. Jalan enam. Malam ni. Oh dulu. Nggak terik tu. Masa nak naik tu. Nak buat temen berapa ratus ribu lori tu. Oh iya lah. Siapa kaya teka-teka pasir sesotoke. Masa ni gok lagi ni pasir. Gok urusnya projek kerja apa ni. Dia mata begitu. Muak lebih kok kukir kok. Dan jasa siap. Nak tekan projek tu. Sejak ada time. Tamai dia berlupa di nak pam. Oh. Nah, iya. Gua pokok benih yang tak pasir. Pasir tu bukan gak ada dak? Oh, tu bu di kata jiwa itu. Bujur sawat tu. Tanah padi belaka. Sawat pam. Sikit lagi ke? Oh, iya. Habis lah kot lain. Tapi hak gepawami tu kata Kelate tak kena. Kalau sebelah dua Semenanjung. Belik bumi. Kelantan selama. Belum nak habis. Aduh ke? Benda-benda gitu. Benda luar daripada jangkaan kita. Tapi Allah tak nak tolong. Sebab ada orang sebut nama dia Tok Sud. Ah, ya. Pegas situ. Oh, pegas kemas. Nepoin berapa? Nepoin 7. Sumatera. Malik Mari. Gegar belah-belah sana. Sekalar itu. Ah, sekalar itu. Kau apa lagi tak? Satu. Ya, ya, sudah. Boleh dah kau. Berhenti adil.